Shalom Alaikim. Selamat malam selamat berjumpa kembali para pemirsa Iman Katolik dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa dengan saya Antonius di berbagi pandangan channel berbagi pandangan berbagi inspirasi nah sobat inspiratif sekalian yang berbahagia pada malam hari ini uh, tentunya saya akan membawakan suatu diskusi yang menarik <tuh> yaitu, benarkah gereja Katolik adalah induk dari Kekristenan? Nah, tema ini muncul karena ada satu hal yang eh, membuat saya tergelitik, ya, dari beberapa kalangan apologet gitu, ya, yang mengatakan bahwa gereja Katolik adalah antikris. Wah, luar biasa, ya, tuduhan semacam ini gitu, ya. Nah, apakah... Uh, tuduhan ini tidak tanpa bukti, tentu saja tidak ya. Saya punya buktinya. Sebentar, saya akan share screen dulu. Nah, ini sudah terlihat kira-kira. Nah, ada satu postingan dari salah seorang apologet ya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Nah, kalau tidak terlihat saya akan perbesar. Di sini ada sebuah narasi yang ingin dibangun olehnya bahwa katanya Gereja Katolik itu menyembah sang iblis ya atau dinarasikan bahwa dengan salib terbalik itu Gereja Katolik merupakan so, eh, apa sosok gereja yang menyembah berhala atau menyembah setan. Nah, benarkah demikian? Kita bahas ya di dalam channel berbagi pandangan ini. Nah, saya ingin memulai dari satu buah eh, pandangan bahwa begini: gereja Katolik, setahu saya, dari dulu itu adalah eh, gereja yang banyak kiprahnya, ya, baik itu mulai dari pelayanannya, kemudian juga eh, dari sejarah pun ia selalu lekat. Begitu, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena gereja Katolik memang betul-betul didirikan oleh Baginda Yesus sendiri. Nah, apakah saya punya buktinya? Ya, ini saya ambil sebuah referensi video. Ya, dan saya juga sudah minta izin terlebih dahulu kepada yang punya video. Ya, nah, beliau adalah uh, seorang uh, Romo, ya, dan sangat berotoritas. Artinya memiliki Uh, otoritas di dalam uh, gereja gitu ya untuk menjelaskan kepada kita uh, para umat Katolik gitu ya khususnya yang awam bagaimana sih memahami tentang gereja Katolik gitu ya mula-mula benarkah didirikan oleh Yesus dan kemudian uh, apakah Katolik ya kata Katolik itu sendiri ada di dalam Alkitab nah ya kan seringkali kalian kalau misalkan ditanya nih sebagai umat Katolik ya. Di mana ayatnya di dalam Alkitab ada kata Katolik. Kalau ada saya masuk gereja Katolik. Wah. Ya, ini sangat yang menantang saya apakah bisa dibuktikan? Nanti akan kita lihat ya. Pertama-tama saya akan share dulu ya ada sebuah video menarik dari seorang Romo. Ya. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya siapa Romo yang satu ini. Beliau adalah Romo Istimur Bayu Aji, ya. Nah, saya ambil videonya dan saya sudah minta izin kepada beliau. Jadi tidak masalah karena ini bertujuan untuk uh, memperkuat ya keimanan atau untuk katekise. Sebentar, ada gangguan teknis. Oh, Oh, Chrome tab, Chrome tab. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah. Nah, ini dia videonya Bapak Ibu sekalian. Kita saksikan dulu ya. Sekarang kita bahas mengenai Katolik. Kita orang Katolik, gereja kita, gereja Katolik. Tapi jangan pernah lupa Saudara-saudari. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa bahwa Katolik itu Kristen. Nama lengkapnya kan sebenarnya Gereja Kristen yang Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Disingkat Gereja Katolik. Jadi, jangan pernah lupa kita adalah orang Kristen, Kristen yang Katolik. Maka kita akan lihat seperti apa gereja Katolik dari asal mulanya. Ayat yang menjadi landasan adalah Matius 16 ayat 18. Ini menjadi landasan yang sangat kuat ayat yang dapat kita temukan dalam Alkitab di mana Yesus Kristus diceritakan akan mendirikan gerejanya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan TB, bunyinya begini. Aku pun berkata kepadamu, akunya Yesus, punya Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning. Terjemahan bahasa Indonesia itu mengatakan jemaat. Tetapi terjemahan ini tidak terlalu akurat. Kita bisa membuka terjemahan yang lain. Yaitu terjemahan bahasa Indonesia, dalam versi BIMK. BIMK itu apa? Bahasa Indonesia Masa Kini. Atau BIS. Terjemahan ini sedikit lebih akurat. Kita lihat. Engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah, aku akan membangun, baca sama-sama, membangun apa? Gerejaku. Jadi terjemahan yang ini lebih akurat. Terjemahan yang benar, jemaatku atau gerejaku, Romo? Ayo kita lihat terjemahan yang lain supaya kita bisa bandingkan. Saya bukakan terjemahan bahasa Inggris, dan saya buka terjemahan bahasa Inggris bukan terjemahan yang versi Katolik. Karena kalau diterjemahkan, atau saya buka terjemahan versi yang Katolik, nanti orang masih bisa bilang, "Ah, itu kan terjemahan Katolik." Itu dikarang-karang tuh terjemahannya. Saya sengaja kutip terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang bukan terjemahan Gereja Katolik. KJV itu itu bukan bukan terjemahan Katolik King James Version yaitu bukan terjemahan Katolik ya lihat terjemahannya lihat terjemahannya yang yang saya beri warna kuning ya yeah. I will build apa my church dan perhatikan yang ditulis di sana itu dalam bentuk tunggal uh, uh, satu yaitu church church itu satu kalau churches itu berarti banyak. Berarti dikatakan dalam ayat Injil Matius 16:18 itu disebut my church, gerejaku yang artinya satu gereja. Berarti gereja yang didirikan oleh Sang Kristus itu tidak ada banyak. Hanya ada satu gereja di atas muka bumi ini yang langsung didirikan oleh Sang Kristus. Ini bahasa Inggrisnya. Sekarang saya kutipkan bahasa Latinnya, Nova Vulgata, Alkitab resmi dalam bahasa Latin untuk gereja Katolik. Et ego dico tibi, ya, ego aku dico berkata tibi kepadamu. Tu es Petrus, ya. tu kamu adalah Petrus, kamu itu Petrus, kamu adalah Petrus. Et super hang Petram, super di atas hang ini Petram batu karang, di atas batu karang ini edificabo akan menderikan. Jadi itu futurum, future ya, will. I will mendirikan eklesia meam. Nah, terjemahan dalam bahasa latin yang disebut dalam terjemahan Nova Vulgata, eklesia itu artinya gereja, itu juga satu. Eklesia meam itu gereja, my George, jelas. Ah, itu kan latin. Mungkin ada yang menyanggah. Itu kan latin Alkitabnya orang Katolik. Oke, okay? Kalau sekarang saya kutipkan Alkitab yang asli dalam bahasa Yunani, silakan dibaca bagian yang warna kuning itu ya. Bagian yang warna kuning silakan dilihat bagian yang warna kuning. Bagian yang saya beri warna kuning itu berbunyi "mo tin eklesian". Jadi itu "mo tin eklesian". "Mo" itu "my", "tin" itu kata sambungnya, "eklesian" itu satu eklesia gereja, my church. Jadi sebenarnya di dalam Injil Matius 16 ayat 18 sudah sangat jelas Sang Kristus punya rencana mendirikan gereja. Satu gereja. Ini terjadi kira-kira dua tahun sebelum Pentakosta. Kira-kira dua tahun. Maka dikatakan I will, I will ya, I will. Aku akan, aku akan. Dalam bahasa Indonesia juga aku akan. Berarti belum terjadi. Waktu Sang Kristus berbicara gerejanya belum ada. Lalu kapan terjadi gerejanya itu? setelah Sang Kristus naik ke surga. Jadi terjadi. Sebelumnya ke surga kan memberi amanat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Nah, setelah memberi amanat seperti ini Sang Kristus naik ke surga. Beberapa hari kemudian Roh Kudus turun. Kisah Rasul 2 ayat 1. Setelah 40 hari menampakkan diri, kemudian novena 9 hari Roh Kudus turun. Nah, pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul dan seterusnya ayat 4 maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Janji atau nubuat mengenai gereja tadi terpenuhi. Tadi kan dikatakan I will, aku akan. Inilah terjadinya gereja pada hari Pentakosta. Petrus bangkit dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, kemudian Petrus berkhotbah, berhomili bersama dengan 11 rasul yang lain. Hasilnya apa? hasilnya adalah terbentuk gereja katolik. Kisah Rasul 2 ayat 41 ketika dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah terbentuknya gereja katolik persis seperti yang dijanjikan dalam Injil Matius tadi. Jadi inilah pembentukan gereja katolik. Ketika sebelumnya dikatakan "aku akan", dan ini sekarang sudah terjadi. Dan gereja memang sejak awal sudah Katolik. Gereja sudah Katolik, meskipun istilahnya belum pada waktu itu nama Katolik belum ada, nama sebagai nama belum karena baru perkembangan selanjutnya. Nama Kristen pun juga belum ada, nama Kristen itu perkembangan selanjutnya. Tetapi gereja sudah jelas sudah Katolik dari awal. Anda bisa buka KGK 763-766 untuk mengecek perkataan saya benar atau tidak. Nah, Katolik, kalau ada yang tanya, Katolik itu artinya apa sih, Romo? Kristen artinya apa? Kristen artinya Kristianos, pengikut Kristus. Katolik artinya apa? Katholos, ya, Katholis, Katholon. Mencakup semuanya, merangkul semuanya, lengkap, sepenuh-penuhnya. Nah, itu Katolik. Dan gereja itu memang sudah Katolik sejak pada hari terbentuknya. Kita lihat dalam kisah Rasul, ada buktinya dalam kisah Rasul. Kisah Rasul 2, ayat 9, 10, dan 11. Jadi siapa yang menjadi anggota gereja dan dibaptis pada hari Pentakosta? Kita lihat. Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kabadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, dari Roma, orang Arab bahkan. Nah, silakan lihat. Jadi pada hari pertama terbentuknya gereja dengan 3000 orang yang percaya dan dibaptis terbentuk gereja Katolik. Katolik artinya merangkul semua, mencakup semuanya, seluruhnya. Dan ini merupakan wilayah-wilayah seluruh dunia. Yang dimaksud adalah seluruh dunia pada waktu itu. Pada waktu itu kalau orang ngomong seluruh dunia belum mencakup Indonesia ya, karena dunia yang dikenal pada waktu itu adalah dunia seputar Laut Tengah atau dunia seputar Mediterania, yaitu Eropa, Asia Barat sekarang, Timur Tengah, dan Afrika bagian utara. Itulah dunia yang dikenal pada waktu itu. Dan ini semua yang disebutkan dalam kisah Rasul 9 ayat 10 dan 11, ini seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Berarti gereja sudah katolik dari awalnya. Kalau sekarang saya perluas, kalau ada yang tanya, katolik itu ada di Alkitab gak sih Romo? Kata katolik ada, kalau kita buka kisah Rasul 9 ayat 31, tidak saya cantumkan di sini, tapi Anda bisa buka. Nanti dikatakan seluruh jemaat. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan. Kalau di dalam bahasa asli Yunani akan kelihatan katholon, katholos. Ya. Katholon, katholos, katholos, katolik. Kat kat nah itulah akar kata dari kata katolik yang kita pakai sekarang. Ya, itu tadi teman-teman sudah mendengarkan cuplikan dari Romo Bayu Icti Timur Aji, ya. Dari sini teman-teman sudah bisa menangkap ya bahwa sesungguhnya ya, aduh kok kayak undang-undang 45. Ya, jadi kata Katolik sendiri itu sudah termaktub dalam Alkitab, teman-teman. Jauh sebelum kata kekristenan. <tuh> Suara ada masalah ya sepertinya. Apakah sekarang suaranya sudah jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, kata Katolik itu sendiri ternyata sudah ada dalam Alkitab. Tadi Romo menjelaskan bahwa di dalam Alkitab bahasa asli artinya bahasa Yunani. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bahwa kita perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kita cek ya, benarkah kata kat holos tadi yang dikatakan Romo di dalam kisah para rasul ya 9 ayat 31. Nah, sekarang kita cek ya, teman-teman. Oke. Sebentar. Nah, kita cek saja langsung kalau teman-teman klik ya di Greek Bible atau bahasa Yunani sudah ada kat, kata kat katolos tadi atau tidak. Nah, kira-kira yang saya temukan tulisannya seperti ini ya. Nah, terdiri dari dua suku kata atau satu frasa ya, yaitu ada kata kat dan holos. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya benar atau tidak kata Katolik itu sudah ada di dalam eh, perjanjian baru Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31 kalau saya ngambilnya di Greek Bible. Nah, ketika saya copy kata ini ya, kemudian eh, saya lihat juga membandingkan gitu ya bahwa eh, apakah gereja Katolik itu memang sudah ada sejak dahulunya gitu ya. Nah, kita lihat sewaktu sebelum perpecahan gereja terjadi ya, di sini eh boleh dikatakan belum ada skisma besar ya, tetapi masih ada satu bidat yang namanya bidat Arius. Nah, maka diadakanlah eh, sebuah konsili yaitu Konsili Nicea. Nah, di sini juga eh, dihadirkan bahwa ada satu hasil dari konsili yaitu doa syahadat Nicea. Nah, Teman-teman saya ambil dari Wikipedia ya supaya gampang mencarinya. Ternyata di Wikipedia pun juga sudah ada uh, pengakuan iman rasuli ya dalam uh, syahadat panjang kalau di dalam iman Katolik yaitu syahadat Nicea. Nah, apakah kata Katolos itu ada? Nah, karena di dalam syahadat itu uh, menyebut disebutkan bahwa gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Nah, kita lihat apakah ada kata itu. Tadi teman-teman bisa lihat ya di sini bentuk hurufnya satu per satu ada huruf K A kemudian huruf kayak telur terus ada garis seperti ini ya. Itu cut kan artinya. Nah, kita lihat ada enggak? Oh, ternyata ada teman-teman. Ya, jadi ini tahun 325 ya. Artinya masih dekat. Nah, Ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin, ya, kita lihat ini. Kalau permainannya bahasa-bahasaan, nah, yuk, kita lihat. Kat apa baca? Katolikam. Nah, ketika bahasa Indonesia, nah, disinilah. Kalau mohon maaf, teman-teman Protestan tidak ada maksud saya untuk menyinggung, ya. Tetapi memang, e, kata Katolik di sana, ya, di kalangan gereja Protestan itu sedikit agak berbeda, ya disebutkan dengan am, tetapi kalau aslinya baik gereja Katolik ya, baik barat maupun timur, baik Roma maupun aliran Bizantium ya, sama-sama menggunakan kata Katolik. Katolik ya. Ini ada di sini ya, gereja Katolik barat atau timur. Sama-sama menggunakan kata Katolik. Nah, dari sinilah saya mendapatkan Uh, sebuah kesimpulan ya teman-teman bahwa memang berarti gereja katolik adalah salah satu uh, gereja purba artinya memang didirikan betul oleh uh, baginda yesus sendiri kemudian menitipkannya kepada rasul petrus ya kepadaNya akan diberikan sebuah kunci surga artinya melalui Santo Petrus lah ya melalui pengajaran Santo Petrus lah yang Yesus percayakan. Kemudian juga eh, pada amanat Yesus kepada Petrus dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku dan itu disebutkan sebanyak tiga kali. Maka inilah yang mendasari saya untuk semakin cinta akan Gereja Katolik teman-teman. Ya karena kuat akan bukti sejarahnya. Nah sampai di sini ya. Saya mau buka diskusi bagi teman-teman ya yang ingin bergabung ya saya sediakan linknya silahkan uh, bergabung ya di sini. Nah. Yuk kita diskusi silahkan uh, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan juga fakta-fakta tentang gereja Katolik ya bahwa Gereja Katolik ini ternyata semakin kesini sering banget, ya, dapat fitnahan-fitnahan yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dari foto yang satu ini yang tadi sudah saya tunjukkan, ya, dimana dikatakan bahwa Katolik Antikris, ya kan, gitu, padahal dia nggak tahu. Kalau dia misalnya memang mau menggunakan Alkitab sebagai pegangan dasarnya, ya. Jangan menghina Katolik dong. Ya kan Katolik sudah ada sebelum kamu lahir loh. Ya kan bahkan jauh sebelum kamu lahir sebelum ya kan sudah ada gitu. Bahkan dialah yang dimandatkan oleh baginda Yesus untuk menjadi penerus ya. Ajaran tentang kekristenan melalui Petrus lah, ya. Gereja Katolik dipercaya gitu, tapi pada narasi yang dia buat gitu ya, oleh si Tante yang satu ini, salah satu apologet yang mohon maaf kalau saya bilang harus dengan kata sekte, ya, sekte lah gitu ya. Saya nggak tahu aliran dia, aliran apa gitu, uh, aliran entah gereja yang mana ya gitu ini begitu senang ya narasi yang dia bangun mendiskreditkan gereja Katolik gitu. Ya. Entah apa yang jadi tujuannya, mungkin mau istilahnya mengajak teman-teman yang dari gereja Katolik supaya ikut bersama dengan dia gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya kurang sehat ya, teman-teman ya. Uh, narasi yang dia bangun seperti ini gitu mendiskreditkan ya kan sampai bikin salib terbalik bahwa salib terbalik itu lambang satanisme ya nah salib terbalik ini nanti uh, akan ada teman saya juga yang akan membantu ya tapi saya berikan kisi-kisi sekilasnya bahwa salib terbalik ya yang kita pahami saat ini itu berbeda jauh dengan 2000 tahun yang lalu ya di mana Kemartiran Santo Petrus atau kemartiran Rasul Petrus ya itu memang dia minta untuk disalibkan secara terbalik. Kenapa? Karena Rasul Petrus tidak ingin e, menyamai ya kedudukannya dia itu tidak ingin disamakan dengan baginda Yesus gitu. Karena terlalu mulianya saking tokoh yang sangat dia hormati begitu ya. Dia tidak ingin sama disalibnya dengan salib tegak seperti yang kita lihat ya. Tidak ingin seperti itu. Jadi dia ingin disalib secara terbalik. Nah, karena si tante ini ya mungkin kebanyakan nonton film Hollywood ya, terlalu banyak nonton-nonton film-film tentang yang berbau yang katanya Illuminati lah, yang katanya ya, berbau Freemason dan sebagainya, akhirnya dibuatlah narasi bahwa gereja katolik ini menyembah iblis. Luar biasa ya orang yang satu ini gitu. Tapi ya sudahlah biarkan saja mungkin dia korban film gitu. Saya anggap begitu saja sih. Ya. Jadi saya tetap mengasihi dia apapun yang terjadi ya. <tuh> gereja Katolik ya tetap dengan ajaran ajarannya yang lurus ya. Nah, Teman-teman harus berbangga hati kenapa? Karena Gereja Katolik ya selama ini menjaga ajarannya tidak hanya sekedar mengandalkan Alkitab. Ya, tetapi juga ada tradisi suci, yaitu tradisi yang disampaikan secara lisan. Kalau teman-teman melihat ya jejak Petrus ya ketika di Kisah Para Rasul itu ada bagian yang terputus ya. Setelah kisahnya di Yerusalem, nah seakan-akan seperti menghilang gitu. Kemana sih jejaknya? Nah itu tidak diceritakan di dalam Alkitab secara gamblang. Ya kalau teman-teman baca di kisah para rasul itu. Karena memang tidak semua diceritakan ya. Setiap peristiwanya secara detil satu persatu gitu ya dijelaskan di dalam Alkitab. Akan tetapi ya gereja masih punya catatan-catatan pendukung lainnya. Ya, Nah, catatan pendukung lainnya itu apa antara lain? Nah, kita akan nonton sekilas sedikit lagi ya, sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung. Saya akan putarkan lagi ya, sebuah eh, narasi dari Romo Bayu. Oke, sebentar ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang memiliki iman Katolik ya yang percaya bahwa gereja Katolik adalah ya sumber keselamatan yang disampaikan oleh Yesus ya sebagai sumber yang benar. Nah, kita lihat. Nah, kenapa gereja Katolik itu sangat eh, memegang teguh ya tradisi suci ya yang disampaikan kepada Rasul Petrus dan di mana Rasul Petrus adalah ketuanya para rasul. Nah, kemudian perjalanan terakhir Rasul Petrus adalah di Roma, di mana Roma ini adalah sebagai pusat kekristenan pada masa itu. Apakah ada buktinya? Mari kita saksikan video berikut ini ya, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Romo itu kan enggak detil. Ya memang betul. Alkitab itu enggak pernah detil. Justru karena itulah kita memerlukan tradisi suci untuk melengkapi data yang bolong dalam Alkitab. Otoritas Uskup Roma. Kita tahu kan, Petrus setelah itu kan wafat menjadi martir, kemudian pemimpin kota Roma digantikan siapa. Ini gereja katolik juga punya. Lagi kita kutip, Ad versus Hereses 3, bab yang ketiga, ayat yang ketiga. Nah, ini adalah salah satu uh, pedoman ya, tradisi suci. Ya, kalau teman-teman mencari buku ini, silahkan cari di Mbah Google. Ya, banyak sekali, nanti tinggal dibeli saja ya, di Tokopedia ataupun di Amazon. Mungkin ya, para rasul suci. Nah, ini konteksnya Petrus dan Paulus. Jadi konteks yang dibicarakan itu dua rasul, maka disebut para. Para rasul suci yaitu Petrus dan Paulus yang telah mendirikan dan membangun gereja mempercayakan ke tangan Linus jabatan uskup yang dimaksud jabatan uskup Roma. Karena kan Petrus dan Paulus ada di Roma sehingga yang dimaksud jabatan uskup episkopat kota Roma itu yang dimaksud. Tentang Linus Paulus menyebutnya dalam surat kepada Timotius jadi, jelas sekali setelah Rasul Petrus, uskup Roma, dijabat oleh yang namanya Linus. Lanjutannya, Anak meneruskan Linus, dan sesudahnya, pada urutan ketiga dari para rasul, Klemen diserahi jabatan uskup. Evaristus meneruskan Klemen, Alexander mengikuti Evaristus. Ini urutannya. Yang kedua, kemudian bernama Anak Letus. Sekali lagi, urutan ini tanpa menghitung Rasul Petrus. Kalau Petrus dihitung ya tinggal ditambah satu. Jadi Linus yang pertama, Anakletus yang kedua, Klemen itu uskup yang ketiga setelah Rasul Petrus, kemudian Evaristus yang nomor empat dan Alexander yang nomor lima. Selanjutnya, kemudian pada urutan keenam dari para Rasul Sixtus ditunjuk. Sesudahnya Teleforus yang menjadi martir mulia, kemudian Higinus. Sesudahnya Pius, lalu sesudahnya Anicetus. Soter meneruskan anicetus eleuterius yang ada di urutan ke-12 dari para rasul mewarisi jabatan uskup. Jadi yang keenam itu adalah Sixtus yang ketujuh teleforus yang ke-8 Higinus. kemudian Pius itu nomor 9 Anicetus nomor 10, Soter nomor 11 dan dalam daftar yang disusun oleh Irenius nomor 12 itu adalah Eleuterius. Itu kesaksian dari Bapak Gereja yang bernama Irenius dalam kitab yang bernama Adversus Hereses. Jadi ini jelas sekali. Suksesinya jelas, mata rantainya itu jelas sekali. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa ada kesaksian yang lain dari Bapak Gereja yang bernama Kiprianus. Kiprianus dari Kartago dalam suratnya pada pasal yang 51 ayat yang ke-8. Selanjutnya Cornelius dijadikan uskup Roma oleh pengadilan Allah dan Kristusnya ketika kedudukan Fabianus nah berarti Fabianus ini seorang uskup Roma berarti Paus juga Paus Fabianus digantikan oleh Cornelius Kiprianus dari Kartago menunjukkan bahwa uskup Roma itu menduduki kedudukan Petrus perhatikan ketika kedudukan Fabianus yaitu kedudukan ah. Petrus berarti uskup Roma itu kedudukannya Petrus diisi kembali oleh kehendak Allah. Kedudukan yang ditinggalkan Petrus karena kemartiran dilimpahkan kepada Linus, pada anak Letus, dan nyambung terus. Ini cerita yang lain, masih ada sambungan pada saat Fabianus menjadi uskup Roma, kemudian digantikan oleh Cornelius. Kiperianus dari Kartaku menyebut bahwa kedudukan uskup Roma adalah kedudukan Petrus. Berarti kalau kita menyebut bahwa para paus adalah penerus Rasul Petrus itu benar sekali. Itulah kenapa paus menjadi ketua dari seluruh uskup sedunia. Karena memang menggantikan Petrus, saudara. Terakhir yang saya kutip, tidak hanya tiga sebenarnya, tapi saya kutip tiga saja untuk menjelaskan bagaimana Roma menjadi istimewa. Ini sangat jelas dari surat Ignatius Antioquia kepada jemaat Roma atau pada gereja Roma. Yaitu di bagian salam, di bagian awal sekali. Dengan sangat jelas Ignatius dari Antioquia, kita ingat bahwa Ignatius itu Uskup Antioquia. Sebagai Uskup Antioquia, beliau sangat menghormati Uskup Roma. Karena apa? Karena Roma itu menggantikan Rasul Petrus. Antioquia kan juga Roma. Iya. Tapi yang dianggap sebagai pengganti Rasul Petrus dalam arti yang kemudian memimpin adalah Roma. Karena terakhirnya kan Roma. Ya kalau dihitung Yerusalem juga dulu Petrus di sana Antioquia kemudian Roma, tapi dalam perkembangan selanjutnya yang dianggap menduduki kedudukan Petrus ya uskup Roma. Bahkan uskup Antioquia pun mengakui yaitu Ignatius. Ini seorang uskup Antioquia. Itu sudah bahas di bagian awal. Ignatius menulis surat kepada gereja Roma demikian dari Ignatius yang disebut juga Theophorus kepada gereja yang memperoleh belas kasih melalui keagungan Bapa yang maha Tinggi dan Yesus Kristus putra tunggalnya. Ini hanya baru menjelaskan surat itu ditulis dari Ignatius Antioquia ditujukan kepada gereja jemaat tertentu yaitu Roma. Kita lihat yang kedua menjadi jelas kepada gereja yang dikasih dan diterangi oleh kehendaknya yang ingin semuanya selaras dengan kasih Yesus Kristus Allah kita yaitu gereja yang juga memimpin di wilayah Romawi. Jadi sejak zaman kuno, Ignatius itu abad kedua. Ignatius itu dekat sekali dengan zaman para rasul. Sudah ada pengakuan dengan jelas gereja yang memimpin adalah gereja Roma. Uskup yang memimpin adalah uskup Roma. Karena kedudukan uskup Roma adalah kedudukan Petrus sendiri. Rasul yang ditunjuk Tuhan Yesus menjadi pemimpin para rasul. Itulah kenapa Saudara sampai hari ini uskup Roma alias paus menjadi pemimpin gereja seluruh dunia. Jadi gereja Katolik tidak asal ngomong ketika menyampaikan semua yang diyakininya. Perhatikan wilayah Romawi sekarang. Kalimat yang bagian bawah yang warna kuning, gereja yang juga memimpin wilayah Romawi. Pada zaman para rasul dan beberapa abad setelah para rasul, wilayah Romawi itu ya boleh dikatakan tanda petik seluruh dunia kekristenan itu ya di situ. Belum kemana-mana, belum sampai Indonesia tentu saja. Wilayah yang saya lingkari dengan warna kuning itulah wilayah Romawi. Yang warna merah Yerusalem, yang warna biru Antioquia, dan pemimpin berada di kota Roma. Jadi pemimpin seluruh umat Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik pada zaman itu, abad kedua, ketiga, sampai pada abad keempat, yaitu sampai pada zaman sebelum perpecahan gereja, tetaplah diakui bahwa Roma adalah pemimpin dari segala ini sedara. Maka dikatakan gereja yang juga memimpin wilayah Romawi. Demikian keteranganku semoga menggugah bahwa gereja katolik sesungguhnya mengajarkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan dan punya landasan-landasan yang kuat dalam iman. Ya, itu tadi uh, pemaparan dari Romo Bayu ya terkait uh, kenapa Gereja Katolik Roma menjadi pusat kekristenan pada masa itu. Nah, uh, tadi saya sudah menyampaikan link ya, nanti silakan diklik saja. Nah, sudah ada yang bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Katolik menjawab. Selamat malam, Saudara. Iya, selamat malam. Selamat Shalom malam, alaikim, bang. Shalom alaikum. kabar nih? Baik-baik, bang. Oke, puji Tuhan. Ya. Amin. Wah, ini ya, topiknya bang. malam ini luar biasa. Topiknya malam ini. Iya. Kita membahas tentang benarkah Gereja Katolik adalah induk dari kekristenan, bang. Gitu ya banyak yang ya. mempertanyakan gitu kan benar nggak itu katolik gitu kan e, sampai bahkan ya mulai dari abad ke-16 gitu kata-kata katolik ini mulai sedikit agak dikurang-kurangi atau bahkan mungkin dikaburkan gitu ya bahkan istilah-istilah yang ada di dalam gereja katolik seperti uskup gitu mulai di sedikit demi sedikit ya di dalam Alkitab tuh mulai dikaburkan begitu bang Padahal, sejatinya gereja yang dikendaki oleh Gereja Sang Kristus adalah gereja Katolik. Begitu, nah, gimana, Bang? Untuk ya. tangkapan abang tentang hal ini? Ya, uh, nanti sebenarnya juga saya mau memberi sedikit materi, tetapi uh, ada yang nanti saya share screen, ada juga yang uh, saya hanya membaca saja dari apa yang saya sudah siapkan juga untuk apa namanya. Uh, sebenarnya sih uh, sudah beberapa kali juga saya membahas tentang ini tetapi sederhananya sebenarnya kalau orang uh, tahu gitu ya uh, tidak tidak mau apa namanya mengaburkan sejarah uh, tidak perlu jauh-jauh yang baru-baru ini kan yang mengatakan bahwa Katolik itu bagian dari aliran Nestorian kan itu salah satu pengaburan sejarah dan paling lucunya, itu di dalam buku itu dia mengatakan bahwa sistem Katolik Roma itu tidak memakai uh, apa namanya uh, episkopos, tetapi memakai sistem uskup. Nah, ini kan ketahuan bodohnya, ya? Kan dia tidak tahu bahwa episkopos itu sama dengan uskup, ya? Iya, yeah. jadi mohon maaf nih, saya blablabla belakan nih kalau bilang bodoh-bodoh gitu. Jadi uh, karena apa ya mengaburkan sejarah tetapi tidak tidak mau menggali lebih jauh. Nah, kalau saya diizinkan untuk share screen, saya akan coba share screen. Oh. Ada beberapa bagian memang tadi agak mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Romo Istimur Bayu dan mungkin ya. kita sebelum masuk ke pembahasan tentang salib terbalik dan lain sebagainya uh, kita lihat dulu ini. Nah, saya sudah share, mungkin uh, teman uh, Antonius meloloskan di sana. Ya Oke, okay. ya. Jadi ini seperti saya jadi pemateri, tapi tidak apa-apa. Kan kita diskusi, tetapi perlu apa namanya perlu juga teman-teman uh, yang live di sini melihat gitu tulisan yang nyata-nyata dan juga melihat fakta yang uh, sesungguhnya. Nah, saya akan mulai dari awal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti pada video Romo Bayu mengatakan bahwa Uh, gereja Katolik adalah uh, induk kekristenan atau bisa dikatakan bakal dari kekristenan itu sendiri ya. Jadi Gereja Katolik Roma ya yang kita kenal sekarang itu adalah juga Gereja Perdana ya Gereja Perdana. Bagaimana kita menunjukkan Gereja Perdana itu? Perdana itu kan da kata lainnya adalah pertama. Jangan bayangkan pertama dalam urutan. Oh kalau kalau membayangkan dalam urutan berarti Yerusalem harusnya yang perdana. Jangan bayangkan itu, tetapi perdana di sini adalah bahwa berada ada, ada gereja ini adalah ada sejak abad pertama. Nah, kita bisa melihat dalam sejarah ada lima pusat kekristenan pada abad pertama, dan itu waktunya waktu berdirinya atau pusat itu ada itu tidak jauh-jauh eh, jaraknya ya, jarak antara tahun berdirinya di Yerusalem tidak jauh dengan berdirinya di Antiochia, tidak jauh dengan berdirinya di Roma. Nah, kita akan melihat, ya, saya akan membacakan saja supaya tidak terlalu banyak uh, penjelasan. Ya, Gereja Katolik Roma, atau sering disebut Gereja Roma Katolik, merupakan gereja perdana. Seperti kita ketahui, pada abad pertama ada lima keuskupan, yaitu: pertama, keuskupan Roma, ya, yang kedua, keuskupan Konstantinopel, yang ketiga. Keuskupan Antiochia, yang keempat, Keuskupan Yerusalem, dan yang kelima, Keuskupan Alexandria. Nah, di sini saya tidak membahas urutan tahunnya kapan berdirinya, ya. Tetapi karena kita membahas di sini pusat kekristenan adalah uh, di Roma, yaitu Keuskupan Roma, maka Keuskupan Roma itu kira-kira berdiri sekitar tahun 45-an, ya, tahun 45, dan kira-kira uh, ya. Jadi saya tidak bisa kasih jarak waktunya ya sekitar tahun 45 karena diceritakan bahwa di sana Rasul Petrus itu mewartakan injil selama 25 tahun. Jadi kalau 45 ditambah 25 berarti uh, 67 karena Rasul Petrus itu diperkirakan wafat tahun 67 ya. oleh pemerintahan Kaisar Nero maka berdirinya keuskupan Roma adalah sekitar tahun 45 setelah Rasul Petrus mendirikan jemaat di Antioquia. Oke, saya lanjutkan. Setelah kenaikan Yesus ke surga, ya Kristen Katolik tersebar luas mulai dari Yerusalem, dari Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di dalam kitab suci dalam kisah para rasul 11 ayat 26 itu yang disebut itu Kristen. Bapak Ibu coba perhatikan, baca baik-baik ya. Penyebutan Kristen itu sendiri bukan penamaan yang diberikan oleh gereja perdana. Bukan penamaan ya, bukan mereka yang memberi memberi nama itu, bukan. Tapi orang-orang memanggil -orang mereka. Nah, coba baca nanti ayatnya ya. Orang-orang memanggil mereka Kristen, ya. Bukan uh, Orang-orang Antiochia menyebut dirinya Kristen bukan, tapi orang-orang memanggil mereka Kristen. Nah, maka kalimat ya, kalimat kata Katolik itu duluan ada daripada kata Kristen. Karena Kristen itu penyebutan orang lain kepada yang mengikuti Yesus yang ada di Antiokhia. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, pertanyaannya mengapa di dalam uh, kisah para rasul 11 ayat 26 itu yang diceritakan itu hanya uh, Kristen disebut di situ, kenapa tidak ada Katolik di situ? Nah itu kan penyebutan orang luar terhadap orang yang mereka lihat ikut Yesus. Nah ada alasan lain selain itu ya. Nah Santo Lukas ya diketahui dalam tradisi kitab suci bahwa dia adalah penulis kisah para rasul. ya Hanya menyinggung Kristen Katolik yang ada di Antioquia. Ya. Salah satu alasannya adalah karena ia berasal dari Antioquia. Jadi penulis Injil Lukas itu berasal dari Antioquia, termasuk penulis kisah para rasul. Maka karena dia berada di lingkungan keuskupan Antioquia, maka ya dia ceritakan ya itu. Maka saya tadi katakan mereka disebut oleh orang lain, bukan mereka sendiri yang menyebut diri mereka. Ya. Nah, Santo Lukas menulis hal itu bukan berarti empat tempat lain itu tidak ada keuskupannya. Ya. Bukan berarti tidak ada yang lainnya, hanya disebutkan Antioquia ya, tidak ada yang lain. Bukan, Jangan-jangan uh, nanti kalau memakai pemahaman seperti itu bisa jadi begini. Oh Santo Lukas aja dalam Injil Lukas tidak men tidak menyebut uh, ada umat di Yerusalem yang mengaku Kristen kok. Berarti nggak ada di Yerusalem orang Kristen. Ya nggak nggak bisa dong. Itu ahistori banget ya. Nah yang perlu diketahui ya Kristen yang dimaksud adalah Kristen Katolik yang berpusat atau menjadi keuskupan di Antioquia. Perhatikan di sini penegasannya. Jadi orang-orang yang mengklaim diri, entah itu dari aliran mana, kata mereka, mereka ada abad pertama. Allah, kamu itu dalam sejarah nggak ada itu. Ya jejak kamu itu, kamu datang aja lah ke, ke Yerusalem, kamu cari gereja kamu yang berdiri sejak abad pertama. Saya, saya pengen nantang, datang aja ke sana. Rata-rata di sana itu gereja-gereja apostolik, kalau bukan Katolik Roma, Ortodoks. Udah itu aja itu gereja-gereja yang ada di. Uh, apa namanya di Yerusalem atau Palestina atau di Israel, itu aja yang ada nah gereja-gereja kamu ya baru ada sejak uh, setelah abad ke-16, jadi tidak perlu membela diri bahwa kamu sudah ada sejak turunnya roh kudus kepada pendeta mu, nah, itu, itu namanya uh, apa namanya, ya saya katakan tadi, saya baru belakang aja, itu namanya bodoh ya, oke okay. ya, ketika Kristen Katolik masuk ke wilayah Kekaisaran Romawi, nah ini sejarah ketika masuk ke kekristenan uh, di kekaisaran Romawi ya. Ketika Kristen Katolik masuk ke, ke wilayah Kekaisaran Romawi muncullah penganiayaan hebat ya. Ini kita kenal juga dalam sejarah ya terhadap jemaat hingga pada masa Kaisar Konstantinus pertama pada tahun 313 ya. Setelah memulai berbagai penganiayaan ya, setelah melalui berbagai penganiayaan pada tahun 3, 380 ya Kaisar Theodosius pertama menetapkan agama Katolik sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Perhatikan di sini, bukan baru ada gereja Katolik di situ, bukan. Sudah ada sejak tahun 45. Tetapi dianiaya terus-menerus sampai tahun 380. Ya. Dianiaya disita semua barang-barangnya, mereka mau misa, mereka mau ibadah itu disita semua. Nah barulah ada kaisar yang baik hati ya di tahun 380 yang memberikan uh, izin kepada agama Katolik supaya bisa dianut oleh semua orang tanpa larangan itu yang terjadi jadi ini juga salah satu cara saya menunjukkan kepada orang yang mengatakan bahwa Katolik Roma itu baru ada tahun uh, abad keempat atau tahun 300 ya ini kan bukti ini buktinya tahun 380 itu bukan baru ada, tetapi sudah ada sejak tahun 45, tetapi dianiaya terus oleh kekaisaran Romawi, ya. Dianiaya terus oleh kekaisaran Romawi. Bahkan ya, uh, Cornelius Tacitus menceritakan bahwa uh, di Romawi itu diadakan uh, Nero menuduh orang-orang Kristiani membakar kota Roma. Ya. Nah orang Kristiani yang dimaksud di situ ya Katolik. Tidak ada yang lain sebelum itu. Kalau ada ya tunjukkan saja sejarahmu gitu. Kalau ada, ya. Karena apa? Gereja-gereja yang pecah-pecah sampai sekarang itu ya adanya sejak abad ke-16. Tidak ada eh, tidak ada bukti sejarah yang bisa menelusuri bahwa ajaran Martin Luther itu ada sejak abad pertama. Martin Luther saja belum lahir, ya. Nah, sejak Martin Luther itulah pecah-pecah yang lain-lain itu. Nah, dari sempalan-sempalan inilah yang mengaku-ngaku berasal dari abad pertama. Oke. Okay. Itu pengantar pertama. Sekarang tadi yang dibahas oleh Romo Istimur Bayu Aji ya. di, di mana kata Katolik? Ya, di mana kata Katolik dalam Alkitab? Begini. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Antonius tadi. Ketika kitab suci itu diterjemahkan dan Anda tahu penerjemahnya siapa? Milik siapa? Ketika yang menerjemahkan itu milik yang bukan Katolik pasti menghilangkan kata katolik. Kan itu buktinya juga di dalam iman rasuli dihilangin kata katolik tapi diganti kata am. Ya. Diganti kata am. Oke? Kata am. Nah, pertanyaannya kata am itu apa? Yaitu dari katolik asalnya. Hanya dicari persamaan katanya apa supaya tidak sama, tidak ada tulisan katolik di situ. Maka dikasih aku percaya akan gereja yang am aku percayakan gereja yang am. Am itu apa? Nah, itu itu persamaan kata dari Katolik. Nah, supaya tidak kelihatan Katoliknya atau supaya apa berbeda dengan Katolik atau umatnya supaya tidak pindah ke Katolik ya dihilangin itu kata Katolik. Di dalam iman rasuli yang disebut oleh teman-teman kita uh, di seberang orang-orang uh, yang ada sejak abad ke-16 ya. Jadi mengganti kata Katolik jadi am. Nah ini kan sesuatu yang nyata kalau ini tidak ada yang bisa bantah. Kalau ada yang bantah ya silakan aja nanti. Mana yang lebih duluan ada iman rasulimu atau sahabat para rasul atau sahabat nikia tadi? Oke, kata Katolik ya ada dalam Alkitab. Ya, kata Katolik dapat ditemukan dalam Alkitab berbahasa Yunani. Tepatnya pada kisah para rasul 9 ayat 31. Nah ini, saya coba tebalin ya, ini ini adalah kata katolikos, ya. Saya kasih warna merah biar terang. Ya, ini kata katolikos, ya. Ya, bacanya kataholos atau katolikos. Ya, lebih banyak eh, hal ini disebut sebagai katolikos. Maka di gereja-gereja yang bagian timur, orang uskup atau siapa itu pembela-pembela eh, iman, mereka sebut sebagai katolikos. Ya, oke. Okay. Ini adalah kata katolik dalam bahasa Yunani yang ada dalam kisah para rasul 9 ayat 13. Nah, kata katolik dalam bahasa Yunani, seperti saya katakan tadi adalah katolikos. Nah, katolik, seperti yang disampaikan oleh Romo Istimur Bayu Aji, itu mempunyai pengertian, ya, katolik artinya universal, keseluruhan, lengkap, komplit, Ya dengan demikian gereja yang didirikan oleh Yesus merupakan milik semua dunia seluruh dunia yang merangkul semua suku bahasa bangsa kaum dan lain sebagainya. Maka dalam gereja Katolik tidak pernah memakai nama suku di gerejanya atau tidak pernah memakai nama uh, jalan atau nama pahlawan atau nama siapa, tetapi memakai nama Santo Santa. Karena apa? Itu untuk merangkul semua bangsa. Ya, atau nama malaikat, atau nama uh, yang misalnya uh, Bunda Kudus atau Bunda Hati Kudus atau uh, apa namanya uh, Mahakudus, ya, ya, atau Keluarga Kudus, ya, banyak yang dipakai. Jadi tidak dipakai nama suatu suku atau suatu suatu perkumpulan, ya, atau buatan manusia, ya, tapi dalam dalam sejarah dia memakai nama-nama Santo Santo. Nah, selain itu, saudara-saudari, kata Katolik berarti gereja yang setia pada seluruh kebenaran dan meneruskan firman Allah dengan utuh. Nah, sekarang kita buktikan, ini kan dari kitab suci, dari sejarah. Kita buktikan, apakah ada catatan yang mengatakan dan menunjukkan bahwa ada gereja Katolik abad pertama? Kita akan tunjukkan, kita akan tunjukkan, apakah benar ada. Ada dua orang toko yang cukup terkenal yang di abad pertama mereka memakai kata katolik. Yang pertama Santo Polikarpus. Santo Polikarpus ini adalah seorang Santo yang cukup banyak menuliskan tentang katolik. Nah ini saya tidak memberikan bahasa Inggrisnya ya. Di sini Santo Polikarpus ya saya baca. Santo Polikarpus dalam surat uh, di atas ya, yang bahasa Inggris tadi ya, menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang tidak percaya dan orang-orang pilihan. Ya, menurut dia orang-orang pilihan memiliki guru atau nabi yang meneruskan ajaran para rasul seperti uskup. Perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, penyebutan uskup atau episkopos itu ada di mana? Bahkan ya, bahkan Bapak Ibu dalam sejarahnya ya. Ya, pada tahun 154 ya Santo Polikarpus itu pergi ke Roma ya. Pergi ke Roma dalam rangka apa? Kita akan lihat ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, pada tahun 154 Santo Polikarpus pergi ke Roma untuk membicarakan tentang perbedaan waktu perayaan Paskah dengan jemaat Roma, perhatikan ya, jemaat Roma di sini adalah keuskupan yang ada di Roma, saudara-saudariku, ya. Jadi Santo Polikarpus ini uskup Smyrna, lalu dari Smyrna, Smyrna itu kira-kira di Turki kalau tidak salah ya. Lalu Santo Polikarpus ini pada tahun 154 dia datang ke Roma, bertemu dengan Paus Anicetus, ya, bertemu dengan Paus Anicetus, dia membahas perbedaan perayaan Paskah. Maka sampai sekarang Bapak Ibu, gereja-gereja timur itu berbeda perayaan perayaannya termasuk perayaan Natal dan Paskah, ya. Berbeda bukan berarti salah bukan karena pemakaian kalender, ya. Jadi Santo Polikarpus ini pergi ke Roma membicarakan pemakaian kalender dalam perayaan Paskah, ya. Jadi Santo Polikarpus, ya, datang ke Roma disambut oleh Paus Anicetus ya pada saat itu yang juga sekaligus uskup Roma ya Santo Polikarpus memperoleh persetujuan dari Anicetus bahwa jemaat-jemaat di Asia kecil atau Smyrna tadi boleh meneruskan kebiasaan mereka dalam merayakan Paskah pada 14 bulan Nisan. Itu artinya Paus Anicetus itu diminta persetujuannya dengan kata lain, Santo Polikarpus itu mengakui bahwa kepausan di Roma itu mempunyai perbedaan, atau dalam kata lain, Santo Polikarpus mengakui bahwa Paus di Roma itu adalah pemimpin dari semua uskup lainnya, meskipun mereka ada kesetaraan, ya, mereka sama-sama uskup, tetapi dalam hal tugas kepemimpinan. Paus di Roma mempunyai tugas yang lebih tinggi. Dalam arti begini, Paus Roma itu meneruskan uh, Rasul Petrus ya. Jadi, baik ketua atau pemimpin dari para rasul. Nah, itu. Jadi, mesti Santo Polikarpus itu meminta persetujuan dulu supaya uh, didengarkan oleh ketua dari para rasul. Nah, ini, ini salah satu bukti bahwa uh, kepausan Roma itu adalah uh, diteruskan oleh suksesi Rasul Petrus dan diakui kepemimpinannya ke oleh Uskup Polikarpus. Ya. Nah akhirnya sampai sekarang Bapak Ibu, di daerah Timur Tengah perayaan Paskah mereka berbeda dengan perayaan Paskah kita. Tanggalnya ya, tanggalnya. Karena apa? Mereka mempunyai kalender yang berbeda. Tetapi, tidak berarti itu salah. Tapi mempunyai Kalender yang berbeda sehingga uh, perayaannya berbeda harinya. Selain Santo Polikarpus, ada satu orang murid dari Santo Polikarpus, ya, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, ya, yang juga menegaskan kembali pemakaian nama Gereja Katolik dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna, ya. Jadi uh, Santo Ignatius Antioquia ini dia mengirim, ya, mengirim surat, oke. Okay? Dalam suratnya itu, dia menyebutkan seperti ini: "Ini bahasa Inggrisnya, saya baca terjemahannya saja." Oke, Santo Ignatius dari Antiochia dalam suratnya menyampaikan tentang pentingnya keberadaan seorang uskup dan para pelayan dalam gereja yang apostolik. Ia mengatakan, "Jauhilah perpecahan sebagai sumber kerusuhan. Hendaklah kalian semua mengikuti uskup sebagaimana Yesus Kristus mengikuti Bapa." Ikutilah pula kaum klerus, atau presbiter, atau pastor, sebagaimana kalian ikuti para rasul. Hormatilah kaum diakon, sebagaimana kalian akan oke, okay, terlalu cepat ya. Sebagaimana kalian akan mematuhi Allah. Tak seorang pun hendaknya berbuat sesuatu yang berhubungan dengan gereja tanpa izin uskup. Hendaknya kalian anggap sah ekaristi yang dilayankan oleh uskup atau oleh seorang yang dikuasakannya di tempat hadirnya uskup hendaklah jemaat berkumpul sebagaimana di tempat kehadiran Yesus Kristus di situ pula gereja Katolik ya tanpa pengawasan uskup pembaptisan atau perjamuan kasih tidak diizinkan sebaliknya apapun yang disetujui adalah menyenangkan bagi Allah dengan demikian apapun yang kalian lakukan akan sah Baguslah, kita akui Allah dan uskup. Siapa yang menghormati uskup, dihormati oleh Allah. Tetapi siapapun bertindak tak setahu uskup, ia mengabdi kepada Iblis. Ini kata Santo Ignatius dari Antiochia yang kira-kira beliau ini hidup pada tahun 50-an. Ya, oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, Santo Ignatius dari Antiochia memberikan penegasan bahwa Gereja Katolik adalah Kristen pengikut Yesus satu-satunya pada saat itu. Ya. Hal itu untuk membedakan Kristen Katolik dengan patik atau bidat atau aliran sesat yang juga mengaku Kristen sebagai seperti ya. Jadi pada waktu itu ada juga yang mengaku Kristiani ya. Nah, untuk membedakan itulah maka penyebutan Katolik atau Kristen Katolik itu harus dan mesti. Karena apa? Karena para bidat atau ajaran sesat pun mengaku sebagai Kristen. Misalnya pada zaman-zaman awal itu adalah ada aliran doketisme, ada aliran gnostisisme. Mereka juga mengaku Kristen. Tetapi gnostisisme mengajarkan Yesus itu tidak disalib. Ya, padahal dia mengaku Kristen loh. Nah, maka ciri khas dari Kristen Katolik adalah dipimpin oleh para uskup yang mengajarkan doktrin yang utuh sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, bapak ibu saudara-saudari, dengan demikian kita mengetahui bahwa sejak abad pertama gereja Katolik Roma telah ada di Kekaisaran Romawi, namun tidak diakui sebagai agama negara sehingga muncul penganiayaan. Setelah ditetapkan sebagai agama resmi negara, penganut agama Katolik yang berada di wilayah Kekaisaran dapat menjalankan agamanya dengan bebas. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik, ya. Saya miringkan supaya ini diperhatikan. Oleh sebab itu, klaim bahwa Katolik bukan Kristen dari pihak non-Katolik adalah tidak tepat. Lebih tepatnya begini, Katolik itu sudah pasti Kristen, tetapi Kristen belum tentu Katolik. Karena apa? Seperti saya ceritakan di atas tadi, ada juga aliran sesat mengaku Kristen. Jadi Katolik sudah pasti Kristen, tetapi Kristen belum tentu Katolik. Bisa jadi dia atau Doketisme. Itulah kira-kira saudaraku yang aku bisa sampaikan untuk saat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan. Baik, terima kasih bang Gia, ya, luar biasa ya narasinya betul-betul uh, detail ya uh, dan menjawab bahwa gereja Katolik adalah uh, ibu ya dari kekristenan. Nah yang tadi saya suka quotesnya itu adalah. Menjadi seorang Kristen belum tentu Katolik, dan menjadi Katolik sudah pasti Kristen. Ya, ini yang saya suka nih. Jadi, kebanyakan bidat-bidat yang muncul, apalagi sekarang, kayak yang tadi, ya, itu ya salah satunya tadi yang mengatakan Katolik itu antikris. Wow, luar biasa ya, tuduhan seperti itu. Artinya, ya, mohon maaf saja, gitu loh. <tuh> Apakah betul? E, ya. caramu gitu kan e, mengatakan seperti itu ya bahwa apalagi kata Katolik sendiri akar katanya sudah Alkitabiah banget kan nah mereka itu paling suka tanya ayatnya di mana udah dijelasin ayatnya ayo ya. nah, mau berkelit dari ayat mau no, gimana kan begitu ya kira-kira gimana bang tanggapannya bang palingan palingan berkelit palingan berkelitnya itu mereka hanya pakai bahasa Indonesia paling Iya. Katanya di bahasa Indonesia tidak ada, mungkin paling palingan itu. Iya. Ya. Itu Makanya juga. dalam satu diskusi pernah dalam suatu diskusi ketika ada orang yang mengatakan begitu, oh kalau begitu kamu tidak mengakui uh, bahwa Alkitab itu bahasa aslinya bahasa Yunani, Hanya hanya terdiam saja, Saya tidak bisa jawab. <laughs> ya itu dia. Kalau disuruh kembali ke akar pasti akan bingung. Oke kita sapa dulu ya bang. Ada Bung Karol di sini. Selamat malam Bung Karol. Selamat malam. Assalamualaikum Bung. Terima kasih sudah bisa join. Tadi saya join pertama dua penonton. Sekarang saya join ada empat penonton. Membaket paketnya ditunggu-tunggu Bung Karol. Oke, silakan Bung Karol. Mungkin ada tanggapan atau ingin menambahkan terkait hal ini ya. Apakah betul gereja Katolik itu menjadi ibu dari segenap gereja yang ada di dunia ini? Ya, mungkin Bang Karol bisa memberikan statement atau tanggapannya, silakan bang. Ya baik. Oh ada Carlo Akutis ini ya. Ya. Beato. Beato ini. Ya Beato. Ya jadi eh, tadi saya sempat simak ya sejarah sejarah ya. gereja ya pembahasan sejarah gereja betul eh uh, saya sih eh uh, pada beberapa versi juga ya yang saya pernah simak termasuk juga uh, apa Ortodoks Ortodoks hmm. yang ada yang versi Ortodoks lebih dulu baru Gereja Katolik hmm. ya saya tidak itu tentang sejarah sih sudah karena memang e, banyak mengatakan yang mengatakan sejarah itu ditulis oleh pemenang, jadi ya. <laughs> tapi intinya, tapi intinya apapun sejarah itu, apapun pemahamannya, ya kita membuka diri pada e, bentuk suatu bentuk spiritualitas yang yeah. yang meningkat atau berkembang, ya. Dan dari spiritualitas itu kita bisa membangun dan memberikan kontribusi positif untuk peradaban dunia yeah. um, Saya sebenarnya suka pembahasan tentang ensiklik-ensiklik ya. yeah. Beberapa kali saya menyimak channel-channel katolik Yang memang kalau saya lihat dari jumlah penonton ke saat live Mungkin tidak sampai sepuluh Um, jadi kalau saya masuk, kalau saya join ya mohon maaf ya, se mungkin tidak terlalu banyak bisa menanggapi sesuai topik yang disajikan ya. Gak Karena apa -apa. saya lebih lebih senang fokus saya pada uh, Encyclic dan salah satu encyclic yang muncul 2015 tentang Laudato Si. Oh apa ya itu? Ya kalau dari pandangan saya ya, hmm. uh, yang memperhatikan lingkungan, enciklik itu bagi saya sangat mendukung um, sangat mendukung prinsip veganisme. Ya, meskipun hmm. jujur juga dalam ensiklik itu masih terbuka pada perburuan dan penangkapan ikan secara tradisional. Gitu. Oh, Tapi fokus atau yang saya lihat Semangat di balik ensiklik itu adalah memelihara rumah kita bersama, yakni bumi. Dan untuk memelihara itu sangat penting untuk kita juga menjaga pola makan, karena apapun pola makan itu semuanya memba memberi, meninggalkan jejak karbon ke bumi. Ini. Dan jejak karbon yang paling rendah itulah adalah, adalah pola makan nabati. Ya. Itu sih yang bisa saya berikan komentar Mohon maaf kalau komentar saya tidak Nggak apa -apa, terluka ma. terkait dengan sejarah kalau Yang tadi ditampilkan boleh, Kalau boleh gini, kapan saya kasih waktu lagi ya Bang Karol Nanti coba ceritakan ya. lebih detail ya tentang ensiklik tadi ya Ya nah, lumayan baru tahu. sih, 2015 2015 nah. Karena ini bagus juga ya untuk gaya hidup ya, untuk gaya hidup yang sehat. Nanti kapan-kapan kita perlu bahas juga sih tentang itu. <laughs> iya sih, tapi Keren. memang kebanyakan bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Katolik. Iya. Kebanyakan kita... Kristen mainstream <laughs> uh, hmm. kalau dibahas tentang ini mereka akan menanggapi dengan Matius 15 ayat 17. Hmm. Matius 15 ayat 17. Selalu tangkisan kebanyakan ke situ. Menangkisnya. Okay. Ya. Apa yang masuk di mulut dan sebenarnya ini ayat gimana ya? Kebetulan, ayat, kalau saya katakan. kebetulan uh, MC triknya saya punya. Iya, jadi ya. uh, mungkin kita siapkan waktu untuk membahas dan kita fokuskan waktu uh, apa yang kita bahas begitu. Jadi, sehingga ya. terarah, ya. iya bagus-bagus sih begitu. Jadi mungkin ya, nanti walaupun, uh, apa nomor Bang Antonius berikan ke Pak ke Pak Karol supaya nanti kita tentukan dulu temanya. Kita membahas soal uh, vegetarian uh, atau soal Misa. apa namanya tidak memakan yang apa namanya tumbuhan atau apa. <laughs> uh, jadi uh, kita perlu fokuskan dan kita mengutip dari ensikliknya itu yang sebelah mana, artikel mana, itu harus kita tentukan supaya uh, ya iya. kita bahas kita akan fokus ya. Itu. Oke. Okay. Terima kasih. Iya bagus sih. Ya, terima kasih. Bang Alvin. Memang, oh, ya. 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 Iya. Uh, nanti nomor saya sudah saya catatkan di private chat. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang hal ini. Oh okay. iya, kalau nomor saya saya sebut sini bisa ya? Saya tidak tidak uh, terlalu takut sih untuk di oh, <laughs> untuk di-share. Okay. Boleh, boleh, boleh. 0813 40 23 -77 66 0813 empat puluh empat puluh dua tiga dua tiga tujuh 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 oke tujuh tujuh enam enam ya oke okay. terima kasih bang sama sama oke okay, sudah screenshot Sim. Silakan lanjut mau dibahas apa saya ya. bisa uh, out kapan saja <laughs> ya santai aja sih kita diskusi ngobrol-ngobrol santai terutama tentang ini sih bahwa apakah gereja katolik merupakan induk dari kekristenan karena memang belakangan ini seringkali ya bahkan terutama dari pidatuanes yang selalu menyerang iman Katolik gitu. mengatakan bahwa nah, iya, iya. sejarahnya Gereja Katolik itu sejarahnya salah. Oke, kalau salah datamu mana gitu loh. Sayangnya kok dari mereka hanya bisa memberikan klaim sepihak, tetapi tidak memberikan pertanggungjawaban secara data dan faktual. Kalau mereka meminta data dari Gereja Katolik, jelas kita punya banyak, gitu kan. Mulai dari tradisi suci juga bisa menjelaskan. Dan juga dari Alkitab tentunya begitu. Iya tentunya ya. kalau dari Alkitab kan dalil Alkitab kan jelas sekali kan. Ya. Kalau Wanes kan memang seakan-akan menempatkan Allah itu sebagai aktor atau pemain sandiwara. Dia ya. berpura-pura jadi manusia dan berpura-pura jadi eh, ya, tapi serentak ya itu eh, pencipta. Ya nah, Nanti. kalau Hmm. Bisa meminjam kata-kata Mungkin yang lumayan viral Ibnu Kalam oh, kan? iya. <laughs> e, iya. Tuhan satu-satunya Yesus Bapak satu-satunya Allah <laughs> Eh Allah satu-satunya Bapak <laughs> iya. Suka ikut ini juga ya Channel-channel Apologet ya e, Iya Bapak Saya dulu pernah Masuk di Zoom hmm. Dulu pernah masuk, biasa masuk sumnya apa ya, saudara-saudara uh, muslim. Yeah. Banyak kali masuk di saudara-saudara muslim. Yeah. Eh, karena sempat, Clay sama yang Murtadin dari Amerika, akhirnya sudah jarang masuk di channel muslim. Iya, <laughs> yeah. yeah, GNS itu. Oh, GNS. <laughs> ya, ya, itu yang yeah. kebetulan ngobrol dengan saya... Uh, terkait dengan oneness ini mereka bisa bilang bahwa oh, salah lo itu gereja katolik sejarahnya lo nanti dulu kalau memang sejarahnya salah tolong buktikan dulu gitu uh, apa namanya bukti data yang kamu punya gitu loh. kamu punya runutannya enggak gitu memang bahwa gerejamu itu sudah dari awal sudah dari sejak uh, Kristus ada di dunia ini gitu ya dengan pengajarannya, klaimnya yang mana gitu, kok nggak ada catatannya sedikit pun gitu, malah ada mungkin di abad dua an mungkin ya, atau di abad ke kedua atau ketiga begitu. <tuh> nah, itu iya ya, ya. Um, kan, kalau gereja salah satu dasar itu kan, atau apa sejarahnya kan dari rasul, kan hmm. gereja rasuli. Ya, ya. ada beberapa yang pada waktu-waktu itu ada yang rasul-rasul yang ke rasul Andreas katanya ke Yunani nah. ada yang Thomas ke <tuh> Kerala India. India dan seterusnya rasul-rasul hmm. lain tidak bisa tidak lagi bisa dijejaki ya. ke arah mana mereka menyiar. Ya. Nah itu kalau gereja Katolik, catatannya yang paling punya, itu kan apa ya? Petrus, ya Petrus Roma hmm. Iya, ya. nah itu. Kalau gereja Katolik, saya katakan kita punya sebuah catatan, ya catatan historis yang terperinci. Begitu arah-arah uh, <tuh> arah pelayanannya, ya kan, dari para rasul-rasul gitu. Nah, sedangkan mereka ini... Suksesi Apostoliknya juga dipertanyakan dari mana pengajaran mereka ini gitu kan? Nah, yang ada malah mungkin pecahan dari abad ke 16 yang yang nggak tahu ya pecahan yang paling kecilnya gitu, seperti itu kira-kira. Jadi lebih dulu mungkin skisma skisma ya. sebelum abad sebelum Protestansi semua. Ya, setahu saya gitu ya uh, skisma itu Uh, sebelum abad ke-16 itu mulai dari Efesus, kemudian Kalsedon, kemudian skisma besar timur dan barat gitu. Itu yang uh, sejauh ini yang saya tahu. Mungkin kalau misalkan ada yang bisa menambahkan silahkan. Oke kita sapa dulu ya Bang Karol ada Pak Debata, Pak Batak Agamaku. Selamat malam. Betul Pak Debata dengar suaranya coba. Kalau betul Halo, ini Ma. Pak Debata. Halo. Mikrofonnya belum dibuka Pak Debata. Oh iya. Halo, Halo. Nah, mantap kali, Bah. Ya. <laughs> Baru bisa. Ya. Shalom. Shalom, ba. Ya, salam. Ya. Shalom. Coba bahasa yang lain. Dominus Vobiscum <laughs> Mantap. Ini Pak Karol dulu, Pak Karol dulu Pak Karol belum pernah saya dengar Argumennya apa gitu Sudah sudah tadi Oh sudah ya Sempat juga saya Iya saya masuk duluan lumayan lama Sudah Oh gitu Ya <laughs> Benar ya Apa yang diceritakan sama teman-teman tadi itu ya benar Tetapi seiring jalannya waktu ya Kita sekarang ini Melihat apa namanya Orang itu jadinya tidak tidak apa tidak sinkron lagi dengan uh, apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri gitu ya karena mereka meninggalkan jauh gitu jadi artinya mereka itu hanya mengambil dari ujungnya doang gitu jadi akarnya itu mereka betul-betul gak paham ya kalau saya lihat uh, beberapa orang seperti itu masih selalu Uh, mereka itu misalnya pohon itu dia hanya melihat di di buahnya gitu dan uh, di atas gitu akarnya memang mereka tidak mengakar bahwa ilmu pendidikan yang sangat dasar sekali itu mereka tidak tahu gitu. Nah paling-paling yang mereka tahu apa namanya ya ya kembali ke ayat-ayat di mana ayatnya gitu hanya itu yang mereka bisa gitu. Tetapi kalau Uh, dipertanyakan lebih jauh, ya mereka akan ngotot-ngotot aja sesuai dengan kembali ke ayat-ayat uh, itu, ayat-ayat uh, yang tertulis di situ gitu. Padahal kalau di di ayat-ayat itu kan nggak ada tertulisnya bahwa perjalanan waktu, waktu demi waktu itu kan nggak ada di situ sejarahnya. Tetapi mereka melupakan itu. Amerika mempunyai satu iman tetapi perjalanan iman itu mereka betul-betul tidak butuh gitu. Nah, apapun alasannya kalau menurut saya kita harus tahu uh, misalnya gerbong atau kereta api misalnya, kita harus tahu perjalanan gerbong itu ada relnya, ada ada di bawah gitu. Yang berjuang untuk menopang semua gitu. Tapi mereka tidak seperti itu. Yang penting uh, api gitu aja. Realnya nggak usah, nggak nggak penting kira-kira seperti itu. Bagaimana bisa jalannya ya? Jalannya itu malah nggak ada gitu. Nah seperti itu yang mereka apa lakukan gitu. Bahkan kalau analisa saya malah lebih lebih mengerti malah pihak dari seberang gitu ya. Malah dia lebih lebih memahami sebenarnya walaupun mereka menghina gitu ya. Tetapi dasar-dasarnya itu mereka agak lebih tahu daripada yang uh, teman kita yang dari karismatik ataupun dari itu protestan gitu. Sangat disayangkan kalau mereka taunya hanya mobil tapi jalannya mereka nggak ngerti gitu. Uh, atau <gasih> pabriknya nggak ngerti gitu. Jadi kalau kekatolikan sangat kuatkan di situ bagaimana jalannya dan apa itu namanya para rasulnya nanti dia bertujuan apa untuk mengatakan sesuatu selalu dipelajari ya selalu terkonek dengan satu sama lain gitu Nah hal-hal seperti ini kan ya otomatis nggak ada ayatnya gitu jadi itu yang saya bilang uh, tetapi sekarang mulai mereka sadar ya saya melihat beberapa dari argumen-argumennya misalnya, Layar teologi, dia udah kembali ke gereja mula-mula. gitu. Oh, waktu gereja mula-mula, tapi tidak sedapat apa, hanya dapatnya dikit gitu. Tapi dia udah, walaupun dikit, tapi dia udah berani uh, mengatakan keluar dari pemahaman ayat dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau yang paling kita lihat memang di saudara kita yang karismatik. Sungguh, memang mereka tidak mau kalau keluar dari itu, gitu ya, bahwa kira-kira seperti kita masih bisa tahu bahwa uh, injil itu adalah bagian-bagian dari rumusan dari apa itu sendiri, peristiwa itu sendiri, dari uh, tradisi itu sendiri, kira-kira itu yang di apa, karena tidak semua bisa dimuat di dalam Injil uh, kalau semua harus dituliskan gitu. Nah inti-intinya memang mungkin ada serapannya langsung masuk ke Injil, tetapi di luar dari itu kan banyak hal yang belum tertulis atau tertulis tapi datanya nggak bisa dimasukkan karena memang yaitu tadi kalau dituliskan semua maka akan terjadi uh, buku satu ruangan aja penuh nggak akan bisa ditulis gitu. Tetapi mereka tidak mau mempelajari walaupun itu benar bagi mereka tidak mau mempelajari yang benar itu gitu. Itu mungkin pendapat dari saya. Oke, terima kasih uh, Pak debata atau Batak agamaku ya. <tuh> Oke ya. kita selanjutnya kita lanjutkan ya di sini ada Bung Aron juga. Selamat malam Bung Aron. Shalom malikim, selamat malam, shalom malikim. Iya, silakan Bung Aron. Ya saya temanya apa? Temanya okay. benarkah gereja Katolik adalah induk dari kekristenan gitu? Silakan. Oh berarti ya mengacunya ke sejarah gereja berarti ini ya? Yo <laughs> Tadi saya sempat dengar salah satu ngomong apa dari siapa tadi Pak Karol kalau nggak salah ya. ya kan ada sumber dengar dari sumber dari Ortodoks hmm. dan sebagainya. saya rasa kalau permulaan kita gereja ini Katolik ya kita Katolik hmm. kita nggak ngomongin Roma kita ngomongin hmm. gereja Katolik dulu saya rasa sebelum skisma itu semua Katolik <tuh> sebelum skisma besar itu karena kan ya pasti Namanya bisa berbeda, itu kan karena skismanya itu kan pelan-pelan, ya, nyicil-nyicil, ya, betul, <laughs> nyicil, lah, terkumpul. Jadi, sebelum skismas itu, kita tetap dikatakan, ya, semua gereja Katolik yang di Roma, yang di Barat pun, ataupun yang di timur, di timur, di Bizantium, atau Alexandria, dan sebagainya, kita tetap satu gereja, gereja Katolik, betul. jadi <tuh>. seperti itu, sih dan apa menanggapi tadi uh, Bro degi yang ngomong soal kita kerja Katolik dikatakan mereka juga sebagai anti Kristus karena mereka nggak baca Alkitab itu dengan dengan bagus malah mereka kebanyakan merujuknya ke wahyu. Hmm yeah. ya ya yang karena wahyu itu apa ya saya rasa layer-layer simbol simbol simbolnya itu terlalu banyak. Betul mereka malah tidak mau merujuk ke langsung ke contoh ke mana ya ke satu Yohanes lah ya, ya. yang ciri-cirinya di situ satu si Yohanes 2 itu 1819 itu ciri-cirinya sudah ke situ mereka malah nggak ke situ malah mereka mencari eh uh, layer dari kitab Wahyu yang Apokaliptik begitu, aduh, sedikit susah juga kita membahas hal-hal seperti begitu, dicocok-cocokkan. Oh, inilah, inilah, inilah segala macam. Nah, oh, itu sampai ya. Paus lah. Antikristus, iya, saya simpel kalau sama mereka. Hmm. kalau kalian antikristus itu kan orang satu orang. Kalau Paus itu antikristus juga, udah dua ratusan lebih, berapa? Dua ratus enam enam ya, dua ratus enam puluh tujuh. Nah, 267 sampai posternya itu siapa di antara mereka yang anti Kristus? Hmm. Berarti nubuatannya mereka itu dua, dua, udah 266 kali zong. <laughs> ya betul. dong, betul. Dikatakan begitu, udah 266 kali zong. Jadi istilahnya apa ya? Mereka itu terlalu banyak ngitung yeah. dihitung, dihitung, dihitung. Kayak nomor togel ya? Ya, <laughs> yang lebih bagus kan kita tetap berjaga-jaga lah. Oh, oh ya, kan? siap, siap, benar. Kita berjaga-jaga terus. Itu ada, kita pun tidak tahu kan. Hanya yeah. Bapak yang tahu. Baik eh, gitu. Mereka ngitung padahal bukan begitu dong rumusnya. Ngitung udah <laughs> ngitung-ngitung dari, dari tahun 1800-an udah ngitung-ngitung zong terus kok. <laughs> Ini 2021. Iya. Yeah. Jadi ya, kalau menurut saya sih untuk sementara ya itu dulu tanggapan saya kalau ke sejarah gereja sudah dipaparkan saya sempat lihat tadi dari ya. Ignatius dari Antioquia yang mengatakan kita ini sebagai gereja Katolik supaya membedakan kita sama aliran-aliran sesat, genos gnostik dan sebagainya hmm. sebagainya kan. Jadi nah. ya. Ini Bang, ada fakta menarik juga bahwa Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang anak kecil yang digendong Yesus ya. Ya tradisinya mengatakan begitu. Tradisinya hmm. mengatakan begitu. Waktu apa Yesus bilang sampai Yalah. salah satu salah satu isu salah satu isu yang dikatakan Yesus juga itu menghujat itu kan soal rombak bait Allah itu kan ya diceritanya di situ kan hmm. jadi ya apa kita juga memang mesti pegang juga tradisi itu kalau kita makanya sering saya bilang kalau kalau untuk yang orang lain Kristen di luar Katolik yang apa solat? Scriptura begitu, saya sering. Makanya, saya bilang, setelah habis kisah di Injil dan surat-surat itu, di Perjanjian Baru, itu kisah kekristenan seperti apa, hmm. dan mereka pasti bingung apakah kisah kekristenan sudah habis sampai di situ. ya Jadi, kalau karena buat saya, ya Yesus Kristus itu dia pergi, dia tidak meninggalkan Alkitab, dia meninggalkan gereja dan ajaran. Hmm. Jadi, ajaran paradosis, ajaran lisan itu yang dia turunkan ke para para rasulnya sampai ke murid-muridnya ya itu yang kita pegang sekarang ya, ya segitu dulu oke terima kasih bung aron uh, boleh ya teman-teman kita lanjut dulu ada pak malaikat timur dan pak visum nanti dilanjut uh, pak malaikat timur dulu Silahkan pak malaikat timur mau memberikan tanggapannya terkait dengan tema kita salam selamat Baik, suara -suara. malam salam semua salam malam Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Suara saya cukup jelas ya? Bagus, Pak. Oke, untuk Pak Karel, Pak Gea, Genus Batak, agamaku, uh, Pak Haron dan baru masuk ini sampai mungkin uh, siapa, Pak ya, siapa ya. ya? Baik, uh, saya sudah mendengar dari tadi paparan apakah benar gajah uh, gereja Katolik adalah induk kekristenan? Hmm. Ya, ini memang benar ya. Benar. Kalau memang di Alkitab, kitab suci ini mungkin ceritanya nggak terlalu lengkap. Ya. ya. Ada seperti katakan bahwa uh, Paulus ini, uh, Petrus dan Paulus itu menuju ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi tidak disebutkan, mungkin uh, kerjaan Romawi ya. Nah, jadi, ada juga beberapa tuduhan yang mengatakan yang sebenarnya gereja yang baru di, uh, baru apa, gereja Katolik Roma ini didirikan oleh uh, Kasar Konstantinopel. Ternyata kan juga tidak benar ya. Jadi keutamaan saya percaya bahwa keutamaan keuskupan Roma tidak terpisah bahwa Rasul Petrus dan Paulus yang memberikan gereja di Roma untuk menjaga umat di seluruh dunia para rasul ini pada mulanya berkarya di Yerusalem. Kemudian ya. menyebar ke daerah Yudea dan kemudian Rasul Paulus dan Rasul Petrus ke Roma. Ya. ya, jadi yang dianggap sebagai pusat dunia itu saat itu ya harusnya Roma. Ya, betul. Untuk menyebar pesan Injil ini ke seluruh ujung bumi, tahap A, sesuai dengan pesan Yesus sendiri ya. Jadi kita bisa lihat di Kisah Para Rasul satu ayat yang ke 8 itu ditulis. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin zaman dulu ujung bumi itu maksudnya kota di Roma, Roma ya Romawi ya, Raja Romawi ya, Bagia gitu ya. Halo. Ya betul Halo. pak. Ya. Ya, atas... ya betul. Ya memang mereka ada katakan Konstantinopel uh, berperan utama untuk uh, mengembangkan agama katolik ya itu memang betul juga ya dia hanya dia mempunyai pengaruh besar untuk meluaskan agama kristiani ya uh, namun hal ini tidak berarti dia yang memimpin, dia sebagai pemimpin pemimpin gereja pemimpin gereja ini tetap dipegang oleh penerus rasul petrus lantas sejarah juga sendiri mencatat bahwa kepemimpinan para paus uh, petrus dan yohanes uh, itu para rasul selum, sebelum sebelum konstantin naik ke tahta di awal abad keempat ya lantas kalau kita mau lihat jadi uh, bukan kaisar yang dituduh kaisar yang mendirikan gereja katolik diakui yang tadi saya dengar itu dari Pak Gias bahwa pada abad ke tadi abad ke empat ya abad ketiga ya tahun, tahun 380 ini. Pak sekitar abad delapan puluh ya, ya itu baru nah, orang menuduh bahwa di situ baru Katolik baru ada iya kan? ya betul. ya tapi sebenarnya jauh itu sudah ada yang tadi yang yang saya bilang ya. sebelum itu sudah ada hanya karena anda tidak sembunyi sembunyi jadi takut segala macam nah, akhirnya waktu kaisar ini menjadi uh, sudah menjadi kaisar Konstantin, Konstantin ini menjadi kaisar dia meresmikan jadi diakui sebagai di seluruh Romawi diakui sebagai uh, agama resmi. Nah di situ jadi mereka orang-orang di luar Katolik mungkin menganggap bahwa baru sini baru dimulai ya jadi bukan bukan dari dulu tapi zamannya Konstantin. Jadi ini keliru sekali ya. Jadi istilah saya begini ya. Mungkin mereka melihat resminya ya, tapi itu tidak tidak termasuk di akal. Seumpama saya kasih analogi aja ya, seorang ibu dia hamil ya. Lantas dia janin kan itu sudah ada. Waktu lahir baru dianggap oh ini baru bayi keluar. Tapi kan kita harus tahu bahwa janin itu tumbuh, jantung itu mulai ada, detak jantung itu kan waktu sudah mulai pembuahan. Jadi waktu saat dia belas sembilan bulan keluar, ya itu memang sudah jadi bayi. Tapi sebelumnya kan sudah ada. Jadi kita harus akui menghitung detak jantung, situlah kehidupan. Demikian pula dengan uh, uh, agama Katolik. Ya. Jadi sudah ada dulu, lalu pada saat waktu yang tertentu tepat, mulai diakui sebagai uh, ajaran gerema, uh, gereja resmi. Itu aja Pak Antinus, mungkin yang lain bisa lanjut ya. Jadi Baik. cukup jelas. Memang Baik. Roma adalah pusat induk kekristenan. Jadi enggak ada orang boleh memberikan argumen banyak tapi mereka tidak bisa membuktikan bahkan ambil ya. dari apa bacaan-bacaan yang keliru ya. Bahkan ya. ambil bacaan apa nyiplaknya dari orang-orang yang justru membenci Katolik. Iya. Dan jangan saya khawatir takutnya ngambil dari kitab apokrif lagi kan. Iya, itulah dengan dasar itu menyerang Katolik. Ya, tapi dia tidak ya. sejarah asal jiplak itu namanya itu. Banyak kan ya mereka seperti itu. Hmm. Oke, mungkin dilanjut ya Pak Tony Oke, terima kasih Bapak Malaikat Timur. Ya, sekarang di sini sudah ada Pak Visum. Shalom Pak Visum, selamat malam. Nah. Shalom, selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Selatan. Oke, okay, ah, teman-teman. Bapak-bapak semua ya. Boleh saya perkenalkan Pak Visum dulu ya kepada teman-teman di sini. Memang kebanyakan kita dari kalangan gereja Katolik. Nah, teman-teman ini Pak Visum dari teman kita yang ada di Protestan, gitu ya. Mungkin uh, pengen berdiskusi dengan kita semua. Pak Visum? Ya. Ya, silakan Pak Visum ingin bertanya oh, ya. atau mau membahas tentang apa? Kalau bisnis jangan jauh-jauh oh, iya. dari tema malam ini ya, Pak. Iya. Uh, mohon maaf, mungkin saya tidak ikuti dari awal, Pak Anton. Tadi Gak ada bincang-bincang biasa di Zoom, Pak ya. Anton. Iya. Iya. <laughs> uh, kalau ditanyakan sesuai dengan judul ini, Pak, saya sebagai orang protestan, saya harus katakan ya. Hmm. Saya harus katakan ya. Makanya orang protestan itu jangan hanya kalau saya ya secara pribadi sebagai Protestan, selain belajar Alkitab, perlu juga belajar uh, sejarah yeah. bagaimana berdirinya uh, gereja itu. Ya perlu perlu banyak kita ketahui supaya kita bisa saling memahami begitu. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita hanya berpatok kepada keberadaan kita sebagai seorang Protestan atau sebagai seorang Katolik maka itu tidak akan pernah ketemu, pak. Iya. Yeah. Tidak akan pernah ketemu karena masing-masing uh, merasa paling benar. Hmm. Merasa paling benar. Tapi dalam hal ini, ya saya sering kadang-kadang melihat ya ini ini maaf bapak-bapak bap teman-teman, saudara-saudara dari Katolik. Kadang-kadang saya sedih juga kalau lihat uh, apa komentar-komentar uh, di chat itu kadang-kadang antara sesama ya pengikut Kristus selesai saya katakan ya kalau mungkin kali saya perlu hati-hati juga menjaga bahasa saya ya saya sangat menyayangi mengasihi saudara-saudara Katolik dan saya menganggap kakak mereka karena Protestan itu ya jauh jauh dari sejarah yang baru muncul ada Protestan tapi bersyukur dari Katolik kita mengenal Kristus ya kita mengenal Kristus kita mengenal sejarah bagaimana itu kita harus tidak tidak bisa pungkiri juga namun hal kadang-kadang biasa yang menjadi kepedihan saya itu kadang-kadang hati saya juga kadang-kadang menjadi sedih karena justru yang saling menghujat itu antara kita sendiri yang sesama pengikut-pengikut Kristus ini itu yang kadang yang menjadi kesedihan saya apalagi hmm. kita berada di tengah-tengah ya uh, masyarakat yang memang nyata yang kalau tadi disebut sebagai antikris Kristus ya memang kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas antikris Hmm. Kalau dikatakan kita sesama pengikut Kristus kan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus melalui Alkitab Yesus yang benar, Yesus Kristus itu yang adalah Mesias hmm. uh, Tentu tidak mungkin kita sesama kita ini disebut anti-Krist yes, Mungkin tadi ada yang mengatakan mungkin dari pihak yang lain Pak ya Yang mengatakan yeah. bahwa Paus itu anti-Krist ah. nah, Itu mungkin bukan dari pihak kita Walaupun ada yang mengatakan seperti itu, mereka yang buta, buta hati karena uh, kefanatikan organisasi. Yeah. Hanya melakukan tuduhan-tuduhan palsu, tapi buktinya tidak ada. Tapi kan kita pernah mengingat satu kesaksian di tahun 98, eh, 1988 atau 1986 ya. Ketika mm. Paus Yohanes Paulus II mengampuni seorang penembaknya. Itu kan kesaksian yang luar biasa, yang, yang, yang tidak ada taranya dan membuka mata setiap orang bahwa pengampunan itu nyata. Betul. Pengampunan itu nyata dari seorang manusia. Yang hidup di abad milenium. Kita tidak yeah. pernah mendengar itu. Yes, hanya Yesus yang pernah berkata. Seperti Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini diperlakukan oleh seorang tokoh. Tokoh Katolik. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Walaupun saya seorang protestan. Dan saya sangat menghormati sebenarnya. Setiap orang yang diurapi oleh Tuhan. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu mau dia pastor, mau dia pendeta. Ketika dia ada pengurapan oleh Tuhan Yesus. Ada Tugas rasul di dalam tugas rasul, tugas kenabian, uh, tugas sebagai gembala. Saya pikir mereka per perlu dihormati dan dihargai, yeah. karena itu jelas tertulis dalam nasihat Paulus, supaya kita menghormati mereka yang mendapat uh, jabatan sebagai gembala. Ya, yeah. nah, itu jadi saya, saya gitu sih, Pak <laughs> mohon maaf kalau ada keliru. Ya, <laughs> tidak apa-apa. Santai ya. saja, Pak Visum. Kita kan juga akan <laughs> sering ngobrol bareng ini. <laughs> Oke, okay. ya. Baik. Di sini teman-teman uh, ada tambahan dari Bang ya ya terkait tentang tuduhan anti Kristus. Nah, ini ada bahannya. Mungkin Bang G bisa di-share kepada kita nih, Bang G Ya, saya akan share ya, sebentar. Boleh karena tadi menyinggung soal antikristus maka eh, apakah sudah terlihat coba diloloskan dulu saudara Oke ya benarkah paus antikristus jadi ini bukan hanya sekali saya dengar itu dari saya kecil juga saya sudah dengar ini jadi eh, saya pikir eh, saudara tadi visum sudah mengatakan bahwa bukan dari protestan beliau ya Uh, memang saya juga uh, latar belakangnya Protestan, Pak. Uh, saya tahu bahwa Protestan uh, Lutheran itu lebih lebih menghormati Katolik. Ya. Uh, misalnya Lutheran itu adalah misalnya HKBP, ya HKBP, BNKP, lalu uh, Gemim, Gemit dan lain-lain. Mereka lebih respek kepada Katolik. Itu saya akui kalau itu. Tetapi pecahan-pecahan uh, dari yang luteran inilah yang justru mengklaim paling uh, alkitabialah mengklaim bahwa dia ada di abad pertama lah, Misalnya uh, GBI Agrape misalnya, itu juga dia mengklaim bahwa dia ada di zaman Yohanes Pembaptis. Nah, itu itu ada itu uh, videonya. Bahkan dia mengatakan gereja Katolik itu gereja palsu. Dia mengutip komik ya. Komik sama uh, dia mengutip apa namanya? Dia suaranya suaranya mendengung di sini ya Kok mendengung di sini ya suaranya? Oke, okay, saya ulang ya. Jadi misalnya GBI Agape itu mereka mengutip uh, novel komik uh, lalu menuduh gereja Katolik dengan cara mengutip itu. Nah, itu kan lucu sekali. Oke. Okay. Saya uh, mulai dari sini. Benarkah paus antikristus? Tentu Anda sering membaca atau mendengar tuduhan dan nubuat ya yang tidak benar mengenai gereja katolik dari saudara-saudari non-katolik. Nah, saya tegaskan tadi bahwa bukan semua ya, ya saya sudah tegaskan tadi di awal. Nah, tuduhan dan nubuat yang mereka sampaikan kadang tidak masuk akal. ya. Misalnya, paus antikristus, paus kesekian sebagai paus terakhir. Nah, ini yang pernah saya dengar juga ini. E, di ketika pemilihan paus, ketika paus Benediktus mengundurkan diri, lalu ada ada muncul nubuat Oh, ini paus terakhir nanti habis ini akhir zaman. Nah ini nih orang-orang yang saya katakan tadi ya mohon maaf aja saya jujur aja kok bodoh sekali percaya dengan hal-hal semacam itu. Ya. Nah kemudian mereka meyakini bahwa setelah paus ini nanti uh, Benediktus ini Gereja Katolik runtuh. Ya. Nah saya kurang tahu apakah mereka lebih dari Tuhan saya kurang tahu. Nah, selanjutnya ya sebenarnya kita tidak perlu berurusan dengan penuduh sebenarnya ya. Namun ada baiknya juga kita menjelaskan seperti uh, pada malam hari ini. Ya, pertama terkait dengan nubuat-nubuat ya. Jadi nubuat-nubuat yang mereka sampaikan ini adalah nubuat yang kosong dan mereka tidak lebih dari orang-orang yang apa namanya mengobok-obok ayat uh, kitab suci itu ya. Mereka sendirilah yang membuat ayat kitab suci itu akhirnya digunakan oleh orang lain untuk menyerang diri kita ya. Jadi banyak nubuat yang telah disampaikan namun semuanya tidak ada yang terbukti ya, malahan mereka berbisnis buku ya, buku nubuat untuk mencari makan, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aaron tadi, jadi mereka itu membuat suatu uh, apa namanya khayalan-khayalan entah apalah. Jadi supaya mereka seolah-olah uh, benar nih yang mereka ikuti ini dan orang orang yang ada di situ beli bukunya, buku nubuatnya atau paling tidak menarik orang Katolik supaya ikut mereka. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, Terkait tuduhan itu Yesus sendiri ya. Jadi mereka mengatakan ini kiamat, itu kiamat, ini kiamat. Ya, mungkin kiamat kali ya sama Nyi Ahmad, ya. Jadi mungkin itu yang mereka maksud. Karena apa? Yesus sendiri itu tidak pernah berkata hari besok, lalu tahun sekian nanti kiamat, ya. Di dalam kitab suci Yesus sendiri tidak memberitahu kapan hari kiamat, tapi banyak ya sempalan-sempalan eh, eh, dari Protestan ini itu mengatakan, "Ini uh, pokoknya tahun sekian ini nanti kiamat nih. Ini eh, nanti, uh, Bapak Ibu pasti pernah mendengar orang yang ditangkap. Akhirnya, nah, uh, dia mengatakan kiamat, lalu orang-orang mengikuti dia, dia jual semua ini harta bendanya, lalu ditangkaplah oleh polisi karena tidak terjadi pada hari itu. Ya, nah, oleh sebab itu mereka ini melampaui Yesus, ya, dalam membuat, 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 dalam membuat, khayalan-khayalan. Nah, mereka ini kan." ya bukan saya menghakimi ya sama aja mereka inilah mesias palsu, palsu itu nabi palsu itu apalagi nubuat nubuat itu dalam Alkitab itu tidak dapat ditafsirkan sesuka hati ya 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 20 itu mengatakan nubuat nubuat itu tidak bisa ditafsirkan sesuai maunya kita nah kenapa apa sih maksudnya sesuai maunya kita begini kalau orang membaca sesuai maunya itu begini, ada konsep dalam otaknya, ya, ada konsep di dalam otaknya, lalu dia men mencari di dalam Alkitab mana yang sesuai dengan konsep-konsep konsep dalam otakku ini, bukan mencari tahu apa yang dikatakan Firman Tuhan kepadaku, tapi apa yang dikatakan uh, Firman Tuhan untuk mendukung apa yang ada dalam konsepku dalam otakku. Nah, ini nih, maka mereka salah dalam hal-hal seperti ini. Kemudian, nah ini terkait dengan tuduhan kepausan. Mereka mengatakan paus itu anti Kristus. Mereka tidak tahu setiap kita berdoa aja sudah menyebut loh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam Injil Matius 28. Sudah ada itu, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Harusnya dari situ saja sudah tahu bahwa yang di, mereka berdoa itu kepada siapa? Bukan kepada setan, bukan, bukan kepada eh, apa namanya? berhala doanya kan dimulai dengan dalam nama Bapa. Berarti di dalam nama Bapa itu kita berdoa. Dalam nama Kristus, dalam nama Roh Kudus. Nah, mengenai kepausan Yesus telah berjanji, ya, akan menjaga gerejanya hingga akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya sangat meyakini perkataan Yesus ini. Bapak Ibu bisa mencek nanti di Matius 16 ayat 13 sampai 20, di mana Yesus berkata kepada Rasul Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku ya jemaatku ya dalam terjemahan LAI jemaatku dan alam maut akan menguasainya perhatikan kata-kata itu Bapak Ibu kalau alam maut bisa menguasai gereja Kristus berarti sudah batal perkataan Kristus itu berarti kita wajib tidak mengikuti Kristus karena perkataannya bisa bisa runtuh bisa tidak sesuai nah sementara Kristus berkata meskipun langit dan bumi akan musnah tetap keadaan akan nah itu harus kita yakini kan nah berarti kita harus yakini bahwa gerejanya jemaatnya tidak dikuasai oleh alam maut nah dalam konteks ini tentu yang tidak dikuasai alam maut itu adalah di mana ada persatuan karena persatuan itu berasal dari roh kudus kalau dari roh yang lain bukan persatuan yang ada yang satu dia bilang saya lagi satu dia maunya ini. Ya pertanyaan ini dunia yang mana? Itu kan. Selain itu Bapak Ibu, Yesus telah memberikan tugas kepada Rasul Petrus, penggembalaan kepada Rasul Petrus. Perhatikan ya. Ini ada salah tulis di sini ya. Ini uh, sampai 7 kayaknya ya. Oke. Okay. Perhatikan di sini. Penggembalaan diberikan kepada Rasul Petrus dalam uh, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tiga kali Yesus bertanya Apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali juga Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu di akhir cerita diceritakan nanti Rasul Petrus itu dibunuh, ya, di akhir. Ya. Kemudian dalam Konsili Yerusalem atau Sidang Yerusalem, dalam kisah para rasul 15 ayat 5 sampai 7. Di situ kita melihat kepemimpinan Rasul Petrus yang diteruskan oleh Paus. Mengapa? Di dalam sidang Yerusalem itu Rasul Petrus itu bertindak sebagai ketua. Nah, dalam uh, ayat 5 sampai 7 dikatakan di situ. Sudah semula Allah telah memilih aku di antara kamu untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Nanti Bapak Ibu baca coba, ya. Coba, adakah rasul-rasul yang lain mengklaim diri telah dipilih Allah sejak semula? Dan rasul-rasul yang hadir saat itu, ya, rasul-rasul yang hadir saat itu, saat itu tidak ada yang protes, lah kok kamu sejak semula dipilih Allah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa? Apa maksudnya? Nah, disinilah letak di mana kepemimpinan Petrus yang diteruskan oleh oleh para paus saat ini. Nah, dengan demikian gereja yang ia dirikan itu tidak binasa dan tidak mungkin menjadi apa namanya menjadi anti Kristus, lah sementara Kristus sendiri yang meletakkan dasar, kok dia menjadi anti Kristus, kan aneh. Nah, yang justru dipertanyakan itu, yang muncul-muncul sekarang ini loh, kok eh, apa bisa bisanya mengatakan gitu loh, oh, Roh Kudus datang padaku, dia beri aku ilham, maka aku dirikan gereja ini dan roh aku sudah jalan-jalan ke surga, naik turun surga. Nah ini kan pertanyaan. Uh, logis aja gitu loh, ini kok bisa begini ya? Ini loh, siapa sebenarnya ya? Kan, nah, bapak ibu, dengan demikian ya, gereja yang ia dirikan itu tidak bisa uh, binasa ya. Bahkan ketika Kaisar Nero mengadakan penganiayaan pun, gak ada yang bisa dimus uh, memusnahkan itu. Dia bakar itu kota Roma, tidak ada buktinya sampai sekarang masih ada gereja Katolik. Nah, hingga hingga sekarang ini kan, hingga paus ke-265, kalau tidak salah ya. Nah, masih berdiri sampai sekarang kok. Walaupun dianiaya begitu luar biasanya pada zaman Nero. Masih ada sampai sekarang. Artinya apa? Tanpa perlindungan Tuhan, saya yakin itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang, selalu dituduhkan kata-kata ini. Siapa 666 ini? Saya, saya sangat lucu dengan kawan-kawan kita yang menafsir kitab wahyu itu dengan serampangan. Mereka tidak tahu konteks sejarah dari yang dikisahkan oleh Yohanes dalam kitab wahyu itu. Mungkin mereka bayangkan Alkitab itu jatuh dari langit. Padahal kalau mereka belajar sejarah ya, gereja Katolik yang mengkanon Alkitab itu, bagaimana mungkin dia sendiri adalah antikristus? Tidak mungkin dia sendiri yang mengkanon ya masa dituduh antikristus juga. Kan aneh. Berarti harusnya mereka nggak usah pakai itu ke Alkitab. Karena yang mengkanon gereja katolik. Antikristus. Kan aneh. Ini mereka ini, apa namanya, mereka standar ganda ini. Mereka menyerang diri mereka sendiri. Gereja katolik antikristus. Paus antikristus. Loh, paus ke-37 itu adalah pengkanon terakhir kitab suci Bapak Ibu. Paus ke-37 bernama Damasus pertama itu yang terakhir menutupkan pada sekitar abad akhir abad ketiga. Nah, kalau ada yang mengatakan gereja Katolik Antikristus ya lucu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ada yang sering mereka kutip dari bahasa Latin, ya. Seringkali mereka menuduh, ya, lambang 66 ini mereka sesuaikan dengan Vicarius Filii Dei. Mereka mengatakan ini adalah gelar paus. Vicarius Filii Dei itu gelar paus kata mereka, namun gelar tersebut tidak pernah diberikan kepada paus bapak ibu, tidak pernah diberikan kepada paus. dalam sebuah dokumen tertua ya bapak ibu, gelar paus itu ditulis seperti yang bapak ibu lihat di layar sana. bapak ibu coba sebentar saja baca gelar paus yang diberikan itu, ya coba baca, tidak ada sama sekali, vicarius dei itu. Yang pertama kan His Holiness the Pope Bishop of Rome and Vicar of Jesus Christ, tidak ada Vicarisuli Dei, successor of Saint Peter, Prince of Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Patriarch of the West, Servant of the Servants of God, Primate of Italia, and Bishop and Metropolitan of the Roman. Tidak ada. Kan aneh tidak ada tuduhan itu jadi tidak ada gelar paus itu dei. itu yang dikarang-karang oleh mereka sendiri yang dibuat-buat oleh mereka sendiri dengan mencocok-cocokkan ayat-ayat mencocok-cocokkan angka-angka ini lucu orang, orang ini nah lalu pertanyaannya angka enam itu apa sebenarnya nah bapak ibu di sini ada perhitungannya ya. angka 66 yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam Kitab Wahyu itu adalah kemungkinan besar lebih tepatnya adalah ditunjukkan kepada Kaisar Nero. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada zaman Rasul Yohanes hidup itu, ya, dia masih mengalami dan melihat penganiayaan jemaat Roma. Jadi penglihatan yang dia lihat, ya, apa yang dituangkan dalam uh, Kitab Wahyu itu itu dia bercerita tentang kaisar Nero, ya. Dia bercerita tentang kaisar Nero, bukan bercerita tentang paus di situ. Jadi yang diceritakan dalam Kisah Wahyu itu adalah kaisar Nero yang menganiaya jemaat pada waktu itu. Nah perhitungannya adalah seperti ini. Saya tidak perlu baca bapak ibu karena akan panjang nantinya. Supaya nanti ada tanggapan lebih bagus lagi. Oke saya lanjutkan. Jadi gelar paus itu tidak ada, Vicarius Fidei. Yang ada itu Vicar Yesus. Of Jesus Christ, ya. Jadi tidak ada Dei itu, ya. Jadi tuduhan ini tidak pas. Kemudian mereka selalu berkata back to Bible, back to Bible. Ya, sekarang kita back to Bible. Coba kita buktikan apa yang mereka tuduhkan apakah sesuai dengan back to Bible, ya. Selalu solat skriptura. Coba kita lihat apakah sesuai, ya. Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai sampai 27, di situ diceritakan tentang antikristus. Ya, bukan sekedar membahas 66. enam itu tadi itu, triple enam itu, itu konteksnya beda. Ya, konteksnya adalah Nero di situ. Atau orang-orang yang menganiaya jemaat perdana. Sekarang konteksnya antikristus nih. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 27. Bapak Ibu nanti silakan membaca seluruhnya ya. Tetapi saya meringkas di sini. Surat Rasul Yohanes ya setidaknya memberi gambaran tentang antikristus. Yang pertama, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam Gereja Katolik Bapak Ibu, saya tidak pernah menemukan ada Romo, ada Paus mengatakan Yesus itu bukan Kristus. Dalam gereja katolik jelas diakui bahwa Yesus adalah Kristus. Maka tidak masuk kategori. Yang kedua, menyangkal bapa dan anak. Loh, ketika kita doa aja sudah menyebut dalam nama putra dan roh kudus kok. Berarti tidak masuk kriteria. Kita tidak menyangkal bapa dan anak. Tetapi bahkan dalam doa kita, setiap doa kita dimulai dengan ini. Yang ketiga, menyangkal bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia. Loh dalam iman katolik kan kita mengakui kemanusiaan Yesus. Tidak ada sama sekali ciri-cirinya dalam gereja katolik. Ya, dari tiga, tiga, kriteria ini yang ditunjukkan dalam Yohanes e, ini, tidak ada. Ya, ya Saya coba berikan nomor supaya lebih mudah. Mungkin berguna nanti untuk Bapak Ibu juga membantah kalau ada orang yang ngomong di luar sana. Ya, Nah, ada tiga yang saya ringkas dari satu uh, Yohanes ini. Nah, coba temukan ini dalam Gereja Katolik. Tidak ada. Gereja Katolik mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Gereja Katolik mengakui Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gereja Katolik mengakui kemanusiaan Yesus, mengakui Yesus pernah datang sebagai manusia. Jelas, Gereja Katolik tidak masuk dalam bagian anti Kristus. Jelas. Nah, ini kan Alkitabiah. Ini, kalau ada yang bicara Alkitabiah, ini lebih Alkitabiah daripada nubuat-nubuatmu. Karang-karang, karangan-karanganmu, ini lebih Alkitabiah daripada yang kamu buat. Ya, sementara itu, dalam gereja Katolik, kita mengakui alat Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan roh Kudus, Tuhan Yang Maha Esa. Kan? Bismillah, wal Ibnu wal ruhul, kudus, Allahu Ahad, kita mengakui kok, kenapa harus dituduh tanpa dasar. Ya kalian itu sebenarnya yang anti Kristus. Sekian, Pak Antonius. Baik, terima kasih Bang Ya. Oke, mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau juga menanggapi, silakan. Saya saya tanggapi sedikit, bisa? Monggo. Silakan. Halo. Ya, ya. Jadi uh, uh, Rodriga kan menanggapi secara umum ya, umum. Tapi maksudnya Uh, case-case-nya enggak spesifik ya saya membaca lihat satu foto paus terus ada kutipannya di situ dari Katolik Nasional 1895 yang mengatakan bahwa Jesus Christ hidden under the veil of the flesh. Yesus Kristus itu ada di dalam orang ternyata setelah dicek bunyinya tidak seperti itu ini saya ngambil dari salah satu bukunya Stephen Korsman dialect Catholic and of seven day Advent Adventism jadi halo putus ya lanjut pak agak putus-putus oh, sih eh. tapi nggak apa-apa lah coba dilanjut dulu jadi eh, mereka mengutip paus itu mengatakan bahwa dirinya dalam diri dalam diri paus itu eh, ada sosok Kristus jadi di di balik kedagingan seorang paus ya jadi dalam foto itu kebanyakan mereka menga mengambil sumbernya dari nasional katolik nasional 1895 sedangkan tahun segitu tidak ada tidak ada uh, koran tidak ada publikasi tidak ada jurnal yang bernama Katolik Nasional 1895 memang ada ada kutipan itu tapi kutipan itu adanya di Church Review sama Evangel Evangelical Kristen Dom dua publikasi ini dua surat kabar ini ya yeah dari Protestan dan anti anti kepausan. Setelah diselidiki ternyata nggak ada paus itu kan dinyatakan oleh paus Pius 10. Ternyata paus Pius 10 tidak mengatakan seperti itu, malah paus Pius 10 mengatakan yaitu Pope represent Jesus Christ himself, maksudnya paus adalah perwakilan Kristus di di dunia ini apa vicaris vika vicaris de Christus bahasa Inggrisnya dan tadi sempat apa brodegia juga ngomong soal nama-nama apa gelar paus itu ya me mereka memang nggak 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 sampai mikirnya sampai di situ itu kan bisa dibaca di Liber Pontifical buku kepausan tiap tahun itu kan nggak hampir Pokoknya kalau ganti paus buku itu pasti akan terganti dan nama apa nama paus sampai gelarnya paus itu pasti akan ditulis di situ. Kan terakhir kan yang ini Fransiskus ada liber pontifikalnya sebelumnya Benediktus ada juga liber liber pontifikalnya. Jadi buku kepausan itu terus dicetak ketika pergantian paus. Jadi kalau mereka bilang itu paus antikristus, Kristus, sering mereka mengutip-ngutip yang dari Katolik National Katolik 1895, sedangkan tidak ada publikasi seperti itu di tahun seperti begitu. Surat kabar Katolik yang ada itu kalau nggak salah itu church register. Sampai sekarang masih ada itu pun di tahun 1920-an kalau nggak salah atau 1930-an, saya sudah lupa. Tapi di tahun 1895 belum ada uh, publikasi seperti itu. Adanya publikasinya di Church Review sama Evangelical Christendom yang memplesetkan memplesetkan apa? Uh, kutipan dari Paus Pius 10. Sekian. Lanjut. Wah, keren itu. Kalau bisa, datanya ditampilkan, Pak Ron Biar kita, saya, kalau pakai bisa. HP, nggak bisa apa ya? Kalau pakai HP, nggak bisa share screen ya? Oh gitu ya? Iya, 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 iya. Uh, mungkin nanti saya nanya. kirim di, di grup aja. Okay. Di grup aja, oke. Okay. Nah, ini sebagai hal yang menarik ya, tentunya. Baru tahu saya bahwa... Uh, Ternyata di tahun segitu memang belum ada mesin percetakan untuk media surat kabar ya seperti koran begitu kan ya. Sudah ada, sudah ada. Tapi ya. yang judulnya Katolik National Catholic itu nggak ada. Hmm, apa jangan-jangan ini hoax di zaman itu mungkin? Atau melebih-lebih? Iya, itu hoax. Jadi uh, hoax di zaman itu adanya tertulis di, di Just Review tahun segitu. Dan, namanya satu koran namanya Just Review. Sama satu koran lagi namanya Evangelikan Christendom. Okay. Tapi dua sumber ini mereka nggak kutip. Dua sumber hoax ini mereka bilang sumber hoaxnya itu dari Nasional Katolik tahun 1895. Hmm, si ya, Nasional Katolik ya. ini nggak ada. Tidak eksis. Ya. Adanya eksis di dua surat kabar ini yang anti-kepausan. Anti kepausan. Ya. Begitu. Ya, artinya kan memang ingin dibelokkan narasi padahal bukan Bukan dari kalangan gereja Katolik yang menyatakan begitu ya, kan ya? Iya, 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 iya. Nah ini parah sekali sih. Jadi memang kelihatan ya sikap kebenciannya mereka gitu kepada gereja Katolik itu ternyata sampai sebegitunya gitu, yang sangat disayangkan ya. Kalau apalagi mereka menyandang bahwa mereka itu percaya pada Kristus. Nanti dulu ya, T kalau misalkan meng dari perbuatannya saja kita bisa ketahui ya Artinya menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan nama gereja katolik Boleh saya simpulkan iya, begitu kira-kira teman-teman? Nah oke, okay. mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain silahkan Pak Debata boleh, Pak Aron boleh, Pak Gia <tuh>. boleh, Pak Mereka Timur boleh, silahkan Saya melihatnya secara umum aja ya Memang gereja katolik itu tidak bisa diapa-apain itu persoalannya yang paling orang membencinya gitu ya. Nah, termasuk Raja Inggris yang mau meminta nikah dua kali akhirnya gereja katolik menolak secara Misalnya. resmi bahwa Inggris terlepas dari katolik juga nggak masalah tetapi tidak akan memberikan pernikahan yang akan dilaksanakan gitu. Itu. makanya itulah terjadinya sama uh, anglingan gitu ya yang anaknya sekarang ya. metodis gitu tapi metodis sekarang agak tobat ini <laughs> metodis <laughs> agak tobat sekarang saya lihat dia agak uh, dia ingin kembali atau seperti apa tapi saya lihat acaranya tahun kemarin di metodis itu mereka melakukan rabu abu gitu ya sama kamis putih gitu loh kok bisa juga ya Metode sini tobat saya pikir gitu. Tapi ya, ya itu kebencian artinya ada permintaan yang betul-betul melanggar aturan gereja Katolik tidak boleh. Sekalipun dia Raja Inggris gitu. Sekalipun dia akan terlepas dari kekatolikannya Inggris itu gitu. Nah akhirnya itu terjadi. Itu adalah satu kebencian juga misalnya saya coba masuk menjadi seorang raja gitu raja itu sangat sangat dihormati semua uh, para rakyatnya gitu tetapi dia ditolak permintaannya akhirnya otomatis mengatakan gereja ini udah kurang ajar kira-kira seperti itu uh, akhirnya mereka uh, keluar dari situ tetapi kita melihat di disinilah kekuatannya katolik ya dia tidak Punya argumen lain selain daripada mempertahankan apa yang uh, diimani, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Jadi, dia sudah harus menyalibkan dirinya, apa itu Simon Petrus, daripada melawan perintah sebagai dasar gereja yang kuat, daripada dia mengkhianati. Uh, Yesus di dalam rohnya karena dia pernah mengkhianati Yesus di dalam kehidupan secara daging gitu. Nah tiga kali si Petrus menyangkalnya gitu. Hal inilah membuat Simon Petrus menjadi kuat ya bahwa Simon Petrus sangat kuat dengan hal ini. Pada waktu dia akan melihat uh, kejadian itu dari semua murid Yesus ya Simon Petrus lah yang menyaksikan ke Uh, penyalipan itu sendiri gitu Tetapi seiring jalannya waktu Simon Petrus adalah yang sangat yakin bahwa Dia tidak akan melakukan lagi Dia sudah sangat menyesali dengan uh, Penyangkalan tiga kali tersebut gitu Nah maka dengan sejalannya waktu begitu Sampai dia harus mendirikan Sebuah ibadah di Vatikan gitu ya dia itu karena mendirikan itu, maka dia akan dihukum, dihukum sama, yaitu disalibkan gitu. Tapi dia meminta harus kepalanya ke bawah, kira-kira seperti itu, seperti itu. Tetapi mereka ini mempertahankan itu, Paus mempertahankan bagaimana ini tidak bisa terjadi lagi, termasuk siapapun yang meminta untuk menikah dua kali atau merubah uh, sesuatu yang ada dalam ajaran gereja katolik atau yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri dia tidak mau gitu. Maka kalau dia misalnya saya meminta kepada saya adalah wakil pendeta misalnya. Nah, saya meminta untuk diroba sesuatu yang ada di sini, tidak mau, <tuh> tidak boleh diroba lagi kan gitu. Nah, makanya mereka ini bisa memberontak itu. Uh, memberontak ya udah memisahkan diri gitu. Tetapi setelah memisahkan diri tidak lama kemudian dia akan menyesali perbuatannya gitu. Uh, memisahkan diri dari Katolik itu banyak orang menyesal, termasuk yang uh, Luther ya, Lutheran sangat orang yang menyesal dengan hal ini gitu, karena di depan mata dia perbuatan yang dilakukan dengan Gereja Katolik dia sudah terpecah di depan mata dia gitu. Padahal se Sepanjang 1500 tahun dia tidak melihat perpecahan itu. Tetapi di mata si uh, Lutheran, dia melihat perpecahan setelah dia pecah dari Katolik atau dia adalah bagian terpisah dari Katolik itu sendiri. Dan dia sangat yakin itu, maka dia pernah menulis surat katanya ke uh, timur dari barat ke timur tapi mungkin suratnya sampai atau tidak gak ngerti itu adalah bentuk penyesalan bahwa apa yang telah terjadi itu dia mungkin mau curhat gitu curhat dalam tulisan itu apa yang dimaksud saya juga nggak ngerti tetapi kalau dalam kemanusiaan ya kita ingin bersurat dengan gereja Katolik uh, Timur itu karena ada indikasi bahwa dia menyesal kalau dia tidak menyesal, otomatis dia tidak berbuat apa-apa. Ya sudah, nggak usah pakai surat-suratan lagi, nggak usah pengen uh, mengetahui Katolik lagi. Kira-kira seperti itu apa yang dilakukan sama Lutheran gitu. Nah, inilah kebencian dan demi kebencian demi kebencian yang yang terpisah gitu ya. Tetapi Katolik itu sendiri dia tidak pernah menganggap yang terpisah itu menjadi. Uh, Pemberontakan ya, saya melihat bagaimana dari Katolik Timur, uh, Katolik mula-mula gitu ya, mereka di sana semua, akhirnya yang ke Eropa itu adalah hanya Simon Petrus sama Paulus, tetapi itu kan juga terpisah namanya di di Timur ya tetap menjadi Timur, uh, nada yang dari Timur ini Simon Petrus sama Paul ada di Roma gitu, tetapi mereka tetap bersatu bersatunya ajarannya tetap ajarannya bahwa dari gereja mula-mula perbuatannya sama semua kalaupun ada berbeda adat atau tradisi ya sudahlah no problem gitu ya tetapi yang betul-betul memberontak memang saudara kita yang terpisah itu adalah uh, Lutheran dan Lutheran membawa Calvin dan banyak banyak lagi, tapi dari Calvin sama Lutheran, jadi mereka bermasalah gitu. Sampai sekarang, yang paling bermasalah sekarang ini antara Lutheran dan Calvinis, ya, uh, uh, antara karismatik dan Lutheran. Inilah yang terus-terusan berantem ini. Sampai sekarang, dia berantem ya, yang, yang bilang Roh Kudus miliknya si itu karismatik si. Lutheran bilang, "Wah, bagaimana ini kan kira-kira begitu." Walaupun kalau saya melihat saya adalah seorang melihat dengan jernih bahwa keluarga saya adalah Protestan dan Katolik gitu ya. Jadi saya melihat kalau ajarannya sih Katolik sama Protestan itu punya ajaran yang hampir sekali gitu ya. Hampir semua sama. Hanya yang mereka tidak pakai itu adalah bagaimana kita melakukan tanda demi bapak putra dan roh kudus itu mereka tidak pakai. Nah setelah itu agenda tetap agendanya hampir sama ada tahun a b c uh, cuma keuangan berbeda keuangannya memang berbeda bahwa keuangan di sana agak agak rancu ya makanya kemarin saya diskusi Gereja sekarang bermasalah dengan mamon gitu Jadi waktu itu pendeta siapa ditampar lagi kemarin Jadi semua orang berbicara tentang mamon jadi masalah gitu Akhirnya saya mengatakan Mungkin kalau yang bermasalah itu tidak semua gereja Tapi cobalah sepanjang kita ada di Indonesia Atau mulai sejak kecil uh, Saya akan menyebutkan satu gereja gitu ya Yang tidak bermasalah dengan keuangan yaitu gereja katolik. Gereja katolik coba tunjukkan sepanjang, jangan kita melewati batas maksudnya, jangan kita keluar dari Indonesia dulu, atau kita nanti bicara yang kita nggak ngerti udah tahun tahun abad ke ini jangan, yang sekarang aja waktu Indonesia merdeka gitu. Coba sebutkan satu aja gereja katolik yang bermasalah dengan keuangan, atau jadi berantem karena uang gitu. Nah mereka pendetanya bilang e, itu memang benar kalau Katolik tidak bermasalah dengan keuangan ini adalah keistimewaannya Katolik kalau ini memang harus dibicarakan saya sangat iri dengan Katolik bahwa mereka keuangannya tidak pernah menjadi borgol kepada mereka. Nah beda dengan di, di kita bahwa di kita ini Uh, keuangan itu sepertinya menjadi borgol besar, gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita lihat asal-usulnya, kenapa pemberontakan itu terjadi, gitu. Maka dengan demikian kita memutuskan, uh, setiap pribadi ya, yang mendengar siapapun dia, apalagi nanti kalau untuk anak-anak se selanjutnya, bahwa kita ini cobalah dirikan diri kita bahwa kita ini bukanlah pemberontak dengan kebenaran. Gitu, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan sesuatu di luar kemanusiaan. Gitu ya, jadi saya tidak melihat Gereja Katolik melakukan tindakan di luar kemanusiaan, walaupun ada pengakuan dosa di dalam Gereja Katolik. Memang itu harus dilakukan. Nah, tapi kalau di Gereja non-Katolik, memang pengakuan dosa sudah tidak ada. Tetapi di gereja Katolik itu ada pengakuan dosa, itu ada sampai sekarang, itu ada gitu. Tetapi dosa yang kita akui di dalam gereja Katolik bukanlah dosa sembarangan gitu ya. Dosa itu ada benar, tapi ada lebih benar. Ada dosa kita yang tidak boleh kita ungkapkan kepada siapapun. Apabila kita mengungkapkannya, maka yang terjadi bisa keos Jadi artinya tidak benar kalau kita mengangkut. Uh, mengaku dosa uh, tidak pada tempatnya, maka itulah terjadinya. Memang, kalau ini menurut saya, bahwa tidak boleh orang tahu apa kesalahan kita, siapapun dia. Tapi bagaimana dengan beban ini? Kita terbebani dengan dosa kerahasiaan kita karena dosa kita benar adanya. Tapi kalau kita harus mengaku dosa kepada orang. Orang tersebut maka chaos akan terjadi. Mungkin kerugian akan lebih parah, kerugian moral, mate, uh, moral dan semua bisa menjadi masalah kalau itu bisa terjadi. Akhirnya ada pengakuan dosa secara pribadi gitu ya. Akhirnya kita kesalahan yang kita pikul itu kita bisa curhat, bisa memberitahukan kepada Tuhan, walaupun dalam tanda kutip itu adalah Romo yang mewakilinya gitu ya. Tetapi Romo tidak mungkin ember gitu ya. Dosa kita yang kita kasih tahu diumumkan di gereja kan nggak mungkin. Nah inilah apa? Inilah plong di dalam hati kita. Dosa kita telah kita kasih tahu kepada orang yang menurut kita adalah wakil Tuhan gitu ya. Dan dia tidak akan ngasih tahu bahwa kita telah melakukan Uh, misalnya pembobolan bank dan seterusnya misalnya ya nggak mungkin lah dikasih tahu nah gitu nah hal-hal seperti itulah yang mereka tidak terima emang kalau itu banyak yang mereka tidak terima tapi dengan alasan ya sebenarnya itu tidak alasan yang terlalu uh, terlalu memaksa gitu ya Anda mengaku atau tidak mengaku Anda tidak dipaksa juga nah kira-kira seperti itu tetapi kalau itu menjadi absolut untuk wah nggak benar ini ya nggak juga ya makanya saya mengatakan banyak mereka membuat argumen bahwa uh, menjadi kesalahan kecil itu dibawa-bawa itu bukan kesalahan sebenarnya itu adalah bagaimana kita plong berbuat sesuatu yang kita tidak bisa ungkapkan kepada orang kita ungkapkan di situ gitu nah mungkin itu apa mungkin apa pendapat saya tapi mungkin saya bisa salah bisa tidak juga kan tetapi mungkin argumen saya seperti itu melihat bagaimana orang itu sangat membenci dengan kekatolikan hari ini termasuk pastor Sarah si Katy banyaklah ya luga banyak itu yang mengatakan hal itu. Nah, ya itu mungkin yang saya lihat dari perspektif saya kenapa mereka sangat membenci kekatolikan gitu. Ya mungkin bisa ditambah oleh teman-teman juga. Oke. Silakan bagi teman-teman yang mau menambahkan lagi, Bang ya Pak Malika Timur. Oke, okay, silakan Pak. Oke. Okay. Uh, siapa ini yang mau lanjut? Saya juga. Oh, silakan. Mau ditanggapi atau mau menambahkan? Silakan. Saya mau menambahkan aja ya. Jadi mungkin Boleh. tidak ada menanggapi yang lain karena saya lihat uh, dari tadi pembicaraannya saya cukup paham, uh, terutama untuk pembahasan uh, anti kris ya. Jadi <tuh> apa yang tadi sudah diulas sama bahagia bahwa enam enam itu angka angka enam enam adalah lambang antikristus ya itu sebenarnya saya pernah baca uh, ditujukan untuk kaisar Nero ya terus ketika kaisar Nero mati itu ada mungkin ada kaisar satu lagi yang namanya kaisar Domitian ya yang mendapat julukan seperti Nero karena kekejamannya luar biasa yes. karena itu angka enam enam ini Uh, ditujukan buat semua orang yang pada saat zaman itu uh, menindas ya murid-murid Yesus, menindas orang. Jadi angka 66 itu ditujukan pada orang-orang yang berhati kejam ya, yang sadis gitu. Lantas mengenai gelar paus yang tadi uh, disinggung sama Pak uh, itu memang ada tuduhan ya uh, gelar paus itu menurut mereka. Vicarius pilih Dei ya. Kalau gelar ini mereka hitung ya, hitung-hitung wah ini kok keluarnya 66 63 kali ya, 666. Jadi mereka katakan bahwa gelar Paus Vicarius pilih Dei itu jumlahnya dengan angka angka, Latin itu jadinya 666 ya. Tapi ternyata gelar Paus itu ternyata bukan Vicarius pilih Dei tapi Figure Christi atau Vicar of Christ ya. Kalau di jumlah ya untuk saya baca jumlahnya 214. ratus cocok ya. Nah, jadi itu nggak tahu mereka ambil data dari mana asal main tembak-tembakan. Yang lucunya gini ada tadi disinggung sama Pak Aron mungkin ya ada saya dengar ya. tadi ada gereja uh, Seven Days Adventist. Nah ini juga salah seorang pendirinya itu nama Ellen Goldwhite ya hmm. itu dia pendiri gereja Seventh-day Adventist yang sangat vokal menyebutkan Paus sebagai antikris lucu ya ini ya lucu nah, tapi kalau namanya sendiri dihitung-hitung menurut yang mereka tadi hitung angkanya juga 666 <laughs> <tulah> 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 ya ini lucu sekali dia nuduh paus hitung-hitung katanya paus itu 666 tapi nama dia itu juga dihitung jatuhnya 666 kan lucu ini ini mungkin zaman itu mungkin togel sudah ada ya mungkin sudah ya. ada togel jadi hitung-hitung di kertas wah ini besok Singapura keluar nomor berapa ini ini lucu sekali saya sampai aduh ketawa nggak karuan ini ini dia nuduh orang senjatanya balik dia hitung sendiri jadi 666 ya sangkan paus itu ternyata 214 ya itu ya. terus uh, jadi apa yang dikatakan Yesus ya kita lihat di Matius 28 uh, 19-20 ya itu dikatakan bahwa Yesus akan uh, perintah untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman ya jadi pasti Yesus tidak pernah mengingkari mengingkari janjinya lihat juga di Matius 16 uh, ya. ayat 18 Uh, Allah mau tidak akan menguasai waktu dia katakan Petrus katakan ya. engkaulah Mesias anak alam yang tinggi ya, ya. jadi uh, Petrus dikata, di atas semua akan dipenddiriikan Jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya ini satu nubuatan pada Yesus Kristus sebenarnya Tuhan kita jadi kita balik lagi sebenarnya apa itu definisi ya apa sebenarnya antikris ya Coba mungkin kita bisa lihat di satu Yohanes2 uh, 18 sampai 22 di situ katakan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus dan akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir jadi lompat yang ke-22 siapakah pendusta itu Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun Anak. Saya melihat di sini gereja Katolik tidak menunjukkan hal-hal demikian ya, karena tadi sudah disinggung sama uh, Pak Gal ya. Jadi Katolik mengakui Yesus adalah Anak Papa. Uh, itu kita semua sudah tahu lah ya, jadi tidak usah diulang. Jadi ini sangat jelas kat, tidak menunjukkan bahwa Katolik adalah anti Kristus. Yang lucunya lagi itu coba ya, saya kita kita lanjut di hmm, tadi yang ayat ke 19. Sebentar saya buka Matius 1 Yohanes ya. Nah uh, Antikris itu kan 18 anak-anakku sudah, terus 20. 22 tadi saya sudah baca ini yang sekarang yang ke-19 ya jadi satu Yohanes 2 ayat yang ke-19 memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita kalau saya menganggap uh, ayat ini kalau saya mau tebak secara pribadi ya, ya saya bisa menuduh Wah ini ngaco ini ini uh, berarti yang anti sebenarnya siapa Katolik atau di luar Katolik saya juga bingung ya kalau hmm. menurut saya saya kalau membahas ini saya membaca ayat ini saya bisa aja bilang Nah mereka, sebenarnya antikristian itu sudah katakan bahwa mereka itu berasal antara kita. Ya, kita orang-orang Kristen juga sebenarnya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk dalam kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk dalam kita, yang mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Jadi yang maksud orang-orang uh, di luar uh, Kristen Katolik, saya kalau bilang ayat ini secara uh, terjemahkan uh, di tafsir secara pribadi bisa saja ayat ini ditujukan kepada orang-orang non katolik di luar katolik ya. karena mereka berpisah daripada kepausan Kristus kepuasan Kristus uh, 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 yang telah ditunjuk oleh Yesus Kristus mereka juga uh, tidak percaya apa yang Yesus katakan ya maka ya. Yesus bilang mereka ini benar-benar uh, di antara kita tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita jadi mungkin mereka melepaskan diri daripada kita bisa saja saya kalau tafsir seperti itu. Ya. Nah, contohnya yang tadi disinggung sama Pak Antoni apa, apa Pak agama ya. Oh Papa. Ya, apa, ya, mengenai pastor siapa? Pastor Oh Pastor Sara. Pastor Sarah. Ya. Pastor Sarah, ya. Hmm. Wah itu saya ter... tadi sore saya baru nonton. Nah, itu dia punya video itu sudah dua, dua bulan lalu ya. Judulnya itu sekte sesat seri ketiga ya itu mungkin bisa didengar itu ya. ngeri sekali ngeri sekali saya sampai ulas tidak ada Waduh hampir uh, dari dari depan sampai belakang itu menuduh Katolik luar biasa ini dan dia meng, uh, dia tidak mengakui trinitas ya saya lihat dari ya. video ini dia tidak mengakui trinitas dia bilang Allah adalah satu pribadi berarti dia ini penganut oneness. Ya, ya. saya mengambil kesimpulan ya jelas dia menuduh Katolik menyembah Maria, ya. Dia menuduh Bunda Maria dipinjam kandungannya tok gitu loh. Ya. Setelah itu cerita ya udah nggak ada hubungan. Dia meng, uh, mengatakan Bunda Maria adalah istri dari Allah. Ya menur, menur, eh, dia menurut menurut dia mengafikak Katolik. Ya. Hmm. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya sudah termasuk anti Kristus karena begini pesan terakhir yang ketika Yesus wafat ya di Yohanes 19 26 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Ini ibumu." Dan sejak itu mereka menerima dia dalam uh, rumah mereka. Jadi ya. di sini Yesus sudah mencontohkan bahwa kalian harus menghargai ibu. Oleh karena itu makanya ada 10 perintah Allah dikatakan hormatilah ibu bapamu. Ya? Ya. ya jelas penetasara ini sangat-sangat tidak menghargai Bunda, Mar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ya. Ya. Dia menghina kali itu pinjaman apa kandungan coba dipinjam lewat sus, selesai seperti dompet taruh uang, selesai titip udah uangnya punya dia selesai dompet nggak dipakai. Wah kejam sekali Tuhan seperti ini semua orang masuk neraka ya. Ini luar luar biasa ini uh, ayo, 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 uh, ya sebelum penetasara ini terlalu terlalu kejam ya jadi saya curiga yang anti Kristus sebenarnya siapa ya, ya. mungkin orang-orang di luar Kristen Katolik yang telah berpisah mungkin ya mohon maaf mungkin saya cuma pendapat pribadi saya ya kalau untuk menafsir ayat per ayat kalau pribadi ya. mungkin saya bilang ya bisa saja mungkin di luar Kristus karena mereka sudah melepaskan diri daripada gereja ya. yang ditunjuk oleh Yesus pada Petrus dan turun temurun mereka mau lepas sendiri. Orang-orang Kristen juga, orang-orang yang kita sendiri, ya. Jadi bayangkan berapa banyak yang sudah disesatkan sama uh, Pastor Karah, ya. Dia khotbah di depan, dia mengajar berapa ratus uh, jemaat yang di situ mendengarkan, ya. Lagi pula dia sudah mulai media sosial, dia sudah bicara, uh, mengkapanyakan bahwa Katolik penyembah berhala. Antikris, berapa ribu orang yang nonton? Ini sangat-sangat miris ya, karena sudah menyebar. Jadi, ini mengajarkan sesuatu yang sesat, dan kemungkinan bisa banyak orang. Mereka, oh iya ya, oh iya ya, oh iya. Nah, ini takutnya, ini yang sebenarnya dalam orang antikris itu orang sendiri, gitu loh. Itu yeah. pikirannya seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang kita, saya bahas pelamar ini, Pak Antoni, Mungkin Yang lain ingin Terima kasih Pak Malaikat Timur. Mungkin dari Bang Ya mau menambahkan tentang tadi singgung tentang salib terbalik, Bang. Ya, ya. Uh, itu juga seringkali digunakan uh, sebagai ini ya sebagai rujukan bahwa paus itu uh, anti Kristus. Nah, saya ya. berharap nanti video yang kita buat ini, Bro, uh, kita sebarkan ya. di YouTube-YouTube uh, kita masing-masing sebenarnya. Kalau nanti sudah terupload, kita bisa reupload, ya supaya sangat-sangat yeah. berharga topik-topik uh, ini. Uh, tapi nanti memang topik-topik yang saya sampaikan ini di secara khusus di ini nanti saya bahas juga di channel-channel yeah. saya dan juga channel-channel teman-teman. Oke, okay. ada juga sekarang saya share screen membahas tentang apakah sudah kelihatan? Sebentar. Oke. Okay, okay. siap. Silakan. Ya. Yeah. Mereka juga sering menggunakan yang satu ini, Bapak Ibu. Ya, salib terbalik. Ya, uh, itu biasanya ada di kursi Paus, Yohanes Paulus kedua. Itu yang sering uh, foto, itu yang tersebar banyak. Ya, nah, jadi salib terbalik itu apa sih sebenarnya? Ya, nah, ini adalah sejarahnya. Ya, dalam tradisi Katolik, ya, salib terbalik merupakan salib Santo Petrus, dan itu dicatat dalam sebuah buku, ya. Jadi, menurut kesaksian para bapak gereja dan juga sejarah, eh, faktanya Rasul Petrus dihukum mati dengan cara disalib. Namun, ia memilih disalib terbalik karena merasa tidak layak disalib seperti Kristus. Ya. Jadi, pada masa Kaisar Nero, dia disalib, tetapi dia meminta supaya tidak disalib seperti Kristus karena merasa tidak pantas. Nah satu orang yang menulis atau beberapa e, bapak gereja menulis ya bahasa bahasa Indonesianya ini Santo Hieronymus ya e, kalau di Indonesia Hieronymus oke okay, bahasa Inggrisnya disebut Jerome ya oke okay, bapak ibu jadi dalam buku Santo Hieronymus ya Santo Hieronymus ini hidup tahun 342 sampai 420 ya dalam buku Santo Hieronymus berdasarkan penelitiannya terhadap dokumen-dokumen gereja atau sejarah-sejarah gereja, dia menemukan dan dia mengatakan dari semua dokumen yang dia temukan, dia mengatakan seperti ini. Ya, dia mengatakan seperti ini. Simon Petrus, ya, Simon Petrus, saudara Andreas Rasul, dan ia sendiri adalah pemimpin para rasul setelah menjadi uskup di Antiochia dan pemberi pada Yahudi tersebar di Pontus, Galatia, Kapadus, Kapadokia, Asia dan Bitinia di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius pergi ke Roma untuk mengusir Simon Magus. Ya, ini pernah kita bahas juga tentang Simon Magus ini sedikit ya. Jadi dia datang untuk mengusir Simon Magus yang memberi yang membeli membeli mujizat ya Simon Magus ini. Jadi Rasul Petrus datang ke Roma untuk mengusir Simon Magus ini dan mendirikan di sana tahta suci selama 25 tahun. Ya, sampai tahun terakhir Nero yaitu tahun ke-14. Jadi Rasul Petrus cukup lama di Roma ya tadi saya katakan bahwa Roma itu berdiri sekitar tahun 45 ya kekristenan apa eh, kepausan atau keuskupan di Roma itu sekitar tahun 55 kalau dia 25 berarti dia sejak awal ya jadi eh, ada ada kemungkinan ya eh, coba kita jumlahkan ya 45 ya kalau ditambah berapa itu dia akan eh, ya selama 25 ya jadi, Bapak, 25 tahun ya, selama 25 tahun. Jadi, Bapak Ibu, ya, Rasul Petrus itulah yang disalibkan terbalik. Nah, kenapa Paus memakai salib terbalik di kursinya? Ya, karena dia penerusnya Rasul Petrus itu, dia penerusnya, dan simbol itu adalah menunjukkan bahwa suksesi atau garis kepemimpinan yang dia teruskan adalah garis Rasul Petrus. Nah, oleh sebab itu Nero memaku Rasul Petrus ya, memaku Rasul Petrus dengan kepala terarah di bawah. Ya, sedangkan kakinya terangkat tinggi karena seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus tadi atau Santo Jerome tadi bahwa ia bersikeras Rasul Petrus bersikeras bahwa ia tidak layak disalib seperti apa yang dilakukan kepada Yesus. Nah, Rasul Petrus menurut sejarah dikuburkan di Roma di Vatikan dekat Via Triumphalis dan dirayakan dengan penghian. Jadi dengan demikian kita tidak bimbang dengan tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang non-Katolik. Kita sendiri mengetahui bahwa Gereja Katolik menggunakan simbol salib terbalik pada kursi paus untuk mengingatkan bahwa Paus adalah penerus Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja perdana, selain itu penggunaan salib terbalik merupakan simbol bahwa kepemimpinan Paus harus mengikuti teladan Rasul Petrus yang rela menyerahkan nyawa untuk Tuhan dan gereja. Seperti Pak Visum tadi mengatakan, Paus Yohanes Paulus II itu sudah membuktikan soal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sekarang ini ada salib terbalik? yang dipakai oleh kelompok satanis. Nah, ini ini pertanyaannya, kenapa koma ada salib terbalik itu? Ya, begini Bapak Ibu, ya. Pendiri gereja setan atau satanic church adalah seorang pendeta. Perhatikan ya, seorang pendeta, bukan seorang pastor loh. Ya. Jadi pendiri gereja setan atau satanic church itu adalah seorang pendeta dari Amerika bernama Lafayette. Jadi salib terbalik yang dipakai oleh kelompok gereja setan atau satani church itu tidak sama dengan salib yang ada pada kursi paus. Mengapa? Ini zamannya berbeda. Pendeta ini mendirikan gereja itu berbeda dengan Rasul Petrus yang sudah ada sejak abad pertama. Sementara Lafey itu belakangan dia dirikan. Ya. Nah, dengan kata lain, ya salib yang dipakai, ya salib yang dipakai itu serupa, ya kelihatannya serupa, tetapi tak sama Ya, tak sama, terutama dalam makna historis dan juga makna spiritual. Ya. Tidak sama, karena Lavey itu mendirikan gerejanya itu pada abad ke-18 ya, yang disebut sebagai Satanic Church. Ya, saya katakan tadi serupa tetapi tidak sama. Tidak sama secara historis, tidak sama secara spiritual. Ya. Jadi yang digunakan oleh kelompok Satanic Church itu ada pada abad ke-18 yang dipakai oleh paus itu dari kisah rasul Petrus pada abad pertama tidak sama. Justru kita melihat begini. Jangan-jangan pendeta lave ini sebenarnya ingin mengecohkan umat Katolik. Makanya ketika abad ke-18 dia membuat itu, ya. Jadi pemakaian uh, salib terbalik itu tidak sama dengan yang dipakai oleh satani Church, ya. Jadi sebenarnya dia mengecohkan umat ini sebenarnya. Jadi gereja Katolik justru semakin kokoh dan kuat. Sebab Yesus telah berjanji akan menjaganya sampai akhir zaman. Ya. Tadi Pak uh, Pak Alex sudah mengatakan itu ya. Nah dengan demikian ya Bapak Ibu, dengan mencocok-cocokkan salib yang dipakai paus di kursinya dengan uh, cara mencocokkan dengan salib yang dipakai satanic church yang diberikan pada tahun uh, pada abad ke-18 itu tindakan sia-sia dan sangat sangat konyol dan itu sebenarnya tindakan anti Kristus. Dia berusaha menjatuhkan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas Petrus. Demikian eh, Pak Antonius penjelasan saya terkait salib terbalik. Baik, terima kasih Bang Gia. Luar biasa ya. Memang inilah yang sering kali ya menjadi kesalahpahaman umat gitu ya. Bahwa kenapa kok gereja katolik menggunakan salib terbalik. Nah saya pikir karena mungkin terlalu banyak nonton film-film Hollywood ya yang menggambarkan bahwa oh salib yang terbalik itu adalah uh, miliknya gereja setan. <laughs> ya, jadi sangat konyol sebenarnya. Mereka belum mengerti sejarah aja bahwa memang Santo Petrus pada awalnya juga ketika dia martir juga yaitu dia minta sendiri bahwa salibnya itu uh, terbalik begitu. Secara sejarah tadi yang sudah dipaparkan dengan baik oleh Pak Gia, ya Bang Gia. Jadi <tuh> seperti itulah faktanya. Nah, dari hal-hal diskusi kita pada malam hari ini eh, boleh saya simpulkan ya teman-teman ya bahwa sudah sangat jelas dan gamblang sekali bahwa gereja Katolik adalah induk ya. Kalau kita ibaratkan sebuah kapal begitu ya. Nah, kapal gereja Katolik ini adalah kapal induknya. Nah, yang lain-lain ini saya enggak tahu apakah itu skocinya atau bagaimana. Kalau memang mau selamat, ya ngapain kita ngikutin kapal-kapal kecil? Begitu kan, udah jelas, gereja Katolik ini adalah kapal induk yang menuju kepada keselamatan. Nah, masalah apakah Anda mau meyakininya atau tidak? Saya kembalikan lagi kepada para pemirsa. Silahkan timbang-timbang sendiri, ya. Kita menyajikan fakta-fakta sejarah yang ada, gitu ya, berdasarkan narasumber-narasumber yang saya anggap kredibel, gitu, yang saya pilihkan untuk para pemirsa sekalian, sehingga membuat para pemirsa, ya, terutama kalangan umat Katolik yang masih awam, itu eh, yang masih meragukan tentang iman Katolik. Nah, mulai sekarang, coba kalian dalami, kalian selami lagi tentang sejarah gereja ya dari situ kalian akan menemukan bahwa titik utamanya adalah Katolik dan itu yang menjadi iman yang paling benar gitu ya yang sesuai dengan mandat Sang Kristus kepada Petrus. Baik, mungkin itu saja malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Gia, terima kasih kepada Pak Debata. Terima kasih Pak Malaikat Timur. Ya. Ya. Oke, okay. uh, saya saya nanti izin untuk meri upload ini ya karena cukup bagus menurut saya. Oke, okay, Tri. silahkan silakan. Terima kasih. Ya, tapi nanti kalau sudah terdownload uh, apa terupload ter lebih dahulu. Iya ini setelah end broadcast mungkin sekitar satu atau dua jam mungkin ya karena ini videonya cukup panjang ya kurang lebih ada ya. sampai dua jam 40 menit gitu. Ya, ya. Oke, okay, siap. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang hadir tadi ya, baik dari Pak Visum, kemudian ada Pak Carol ya, dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, akhir kata pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih dan syukur saya karena teman-teman berbagi pandangan ini benar-benar menginspirasi ya, benar-benar memberikan masukan pengetahuan termasuk juga sejarah tentang iman gereja Katolik dan terima kasih saya kepada Romo Bayu yang sudah mengizinkan saya untuk uh, mereupload ya atau menampilkan beberapa video yang sudah di yang tadi yang saya apa uh, tayangkan begitu ya di menit-menit awal Nah saya minta kepada teman-teman subscriber ya segera subscribe juga baik like channel berbagi pandangan nah kemudian juga di sini ada youtuber juga the the guest channel ya mampir nanti ke channelnya silahkan like komen subscribe dukung juga ini adalah polegate katolik ya yang saya temui yang jempolan nah yang tidak kalah lagi adalah terutama dari channel Kit teman-teman ya dukung juga komen like subscribe ya supaya semua channel-channel Apologet Katolik bisa berkembang dan juga semakin berjaya. Akhir kata ya. saya ucapkan terima kasih. Ya, Oke, okay, silakan Pak Gia mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, channel-channel Katolik tidak akan men mencantumkan nomor rekening kok. Ya, itu. <laughs> nice. Hanya butuh subscribe aja. <laughs> betul. <laughs> betul. Betul. Betul banget ini. Kita nggak perlu lah. Kalau mau donasi uh. nanti saya siapkan ya uh, nomor rekening ya nomor rekening ada satu panti weda yang ingin saya bantu kebetulan ah, ada itu di, lebih pas di apa dikelola oleh gereja katolik yaitu panti weda karitas yang ada di cimahi mungkin teman-teman bagi yang mau membantu bisa langsung salurkan dananya ke sana begitu ya, tidak perlu berikan aja. kepada youtuber katolik Betul <tuk> sekali. ya, sekali. Jadi dicantum cantumkan aja di itu eh uh, para Felis di mungkin nanti di apa, komen ya di cantumkan ya. aja apa apa asal jangan nomor, asal jangan nomor tokel ya. Oh, <tuk> jauh banget. <itu. tuk> Ini saya pastikan uh, sumbernya kredibel ya dan juga memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi nanti akan saya cantumkan. Makanya saya mau minta izin dulu kepada pihak yang terkait gitu. Apakah boleh untuk dicantumkan di channel YouTube ini ataupun di beberapa channel Katolik uh, Tuber? <laughs> Oke, okay. terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Terima kasih pada para penonton okay. yang setia. Akhir kata saya okay. akhiri. Selamat hari ini shalom alaikum. Shalom semua.